visitor, so that really important to develop the One Health approach, how to detect, how to protect, how to promote, and how to control if there is kind of a problem related with the zoonotic disease between the wild animal and the human. Very great to be joined as a lecturer of Veterinary Medicine Faculty in Unva Sriwijaya. As a lecturer every semester, I can sharing my knowledge to my student as teaching, and then also I can conducting a research to with my student, and then I can do community services in society to solve a problem, and sometimes I share my result to public in seminar or conference, and also I want another opportunity. I join the workshop to increase my capabilities, skill, knowledge, and so it's very happy can join as a lecturer of Veterinary Medicine Unva Sriwijaya. As our Faculty of Veterinary Medicine Brawijaya University, being one of the world-class research university in Indonesia, we have two different programs. The top program in our faculty is the first one is the international exchange program. So we active to send our students in foreign country like in Philippines, in Taiwan, in other countries. Not only we send our students to foreign countries, university, but the students from some of university from abroad, they come also to our faculty. The second program is the 3-in-1 program, mean to say that 3 means we invited the foreigner professor, we invited the stakeholder in industrial, so also we invited the local professor in our university in order to student get experience what's going on in international and what's going on in industrial related to veterinary medicine. In this faculty, the lecturers and the students work together to improve the quality of education. The lecture materials include theoretical based to practical learning. We are also facilitated with a complete set laboratories. The leading laboratory is the ADD lab, where we research sexing DNA in birds. We are also supported by the faculty to participate in national to international competitions. I had the chance to participate in the Korea International Women's Invention Exposition in June 2018, partially funded by the faculty. I achieved a gold medal and 2 special prizes from Thailand and Germany. Hopefully, more and more students will be supported by the faculty to reach more achievements. Here in Faculty of Veterinary Medicine, University of Brawijaya, we can study to be extraordinary students with millions of achievements. Join us with our faculty, Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Brawijaya. Baik, sudah hadir sepertinya semuanya. Baik, terima kasih atas kesediaannya menunggu untuk para peserta seluruhnya dan juga para narasumber serta juga para undangan. Saya buka, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Dan ini adalah kegiatan seminar daring kami yang kami adakan. Dan ini bukan hanya satu
kegiatan seminar daring, tapi akan ada beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Saya, Dr. Hewan Albiruni Haryo, akan mencoba membantu mengantarkan kegiatan ini dari awal hingga nanti selesai. Dan saya ingin menyapa dulu untuk para peserta yang ada di Zoom, di ruangan Zoom ini. Selamat datang, selamat malam, dan pastikan duduknya nyaman. Ya, mungkin biar karena ini akan berlangsung sampai sekitar jam 9. Kemudian untuk rekan-rekan juga, para peserta, kolega, karena ini untuk dokter hewan semuanya, yang ada di kanal YouTube FKHUB Malang, selamat malam. Ya, yang mungkin tidak kebagian di Zoom, karena juga untuk ruangan kami hanya 300. Ya, jadi sisanya ada di kanal YouTube. Sama, nanti kami akan komunikasi juga melalui YouTube. Saya ucapkan yang terhormat, selamat datang Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, Dr. Diahayu. Kemudian juga selamat datang dari perwakilan pimpinan PT Akre, ya Bapak Andi. Kemudian juga ada perwakilan dari pimpinan AGIVI, ya, ini Prof. Ida telah hadir juga. Selamat malam, Prof. Kemudian ini perwakilan dari PDHI Jatim 2, ada Dr. Nunik sepertinya, sedang terkonfirmasi sebentar lagi. Dan kemudian untuk para media yang juga meliput, terinformasikan juga ada media yang meliput, selamat malam. Kemudian juga para peserta yang totalnya nanti akan juga dilaporkan, cukup banyak. Serta kemudian kami juga informasikan bahwa kegiatan ini nanti akan ada 3 pemateri, dan juga ada beberapa seperti door prize, seperti itu. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan waktu yang pertama untuk sambutan ya dari Ketua AGIVI, Asosiasi Kedokteran Internal Veterinary Indonesia, kepada Profesor Dr. Dr. Hewan Ida Cahyati. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya, Dr. Albi. Bisa didengar ya, Dok Albi? Bisa, Prof. Oh, bisa. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas waktunya ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, yang saya hormati para narasumber, kemudian juga yang saya hormati semua dokter peserta seminar online pada malam hari ini, dan juga Dr. Albi dan tim ya penyelenggara seminar online pada malam hari ini yang sangat luar biasa, insya Allah semuanya berjalan baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita bisa dipertemukan dalam acara daring ya, dalam rangka pengabdian masyarakat terpadu FKH Universitas Brawijaya 2020 yang diselenggarakan malam ini ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian berdoa supaya semoga kita di antara pandemi kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan selalu bahagia bersama keluarga. Nah, sebagaimana yang kita sadari bersama bahwa kita sebagai praktisi dokter hewan harus terus meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan ya dalam mengatasi berbagai problema kesehatan hewan yang ada yang kita hadapi di lapangan. Nah, tentu banyak ragam kasus penyakit yang harus kita selesaikan tentunya ya. Nah, tetapi hal ini tentu ini tidak mudah. Maka kita harus terus belajar, 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 dan belajar. Nah, kita juga perlu melakukan kolaborasi, meningkatkan koordinasi ya, dan juga sinergisme dari berbagai pihak tentunya, dari aspek akademisi, dari aspek praktisi, kemudian juga pemerintah, juga perusahaan atau industri, misalnya industri obat-obatan, makanan, dan juga industri alat-alat kesehatan ya, agar dapat mengatasi problematika yang ada di lapangan. Nah, tentu saja di sini pendidikan, seminar, pelatihan ya, dan juga
workshop-workshop ya perlu terus kita tingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentunya. Nah, AKIVI sangat mengapresiasi semua pihak yang telah berkenan berkolaborasi ya untuk bersama-sama memberi perhatian dalam penanganan kesehatan hewan ya, termasuk penanganan berbagai penyakit tentunya. Nah, AKIVI sebagai organisasi non-territorial atau ONT merupakan singkatan dari Asosiasi Kedokteran Interna Veteriner Indonesia. Nah, ini sejarah dari AKIVI adalah mula-mula AKIVI ini adalah kumpulan atau forum ya, bukan kumpulan ya, jadi merupakan forum dosen dari ilmu penyakit dalam dari berbagai perguruan tinggi ya, khususnya Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, kemudian mengadakan beberapa kali pertemuan ya, ada di FKH UGM, kemudian di FKH IPB ya. Nah, kemudian lahirlah AKIVI ini di tahun 2012 ya, jadi kita sebenarnya sudah umurnya banyak juga ya. Nah, ketuanya adalah Dr. Widodo ya dari FKH IPB. Nah, kemudian beliau memimpin beberapa waktu ya, kemudian terselenggara Munas di Maret 2018 ya, kemudian diamanahkan dari Munas itu ketua Dr. Widodo kemudian diberikan kepada saya sebagai penerusnya Dr. Widodo, tapi sebenarnya ketuanya tetap Dr. Widodo ya. Saya adalah sebagai pengurus ya, Ida Cahayati sebagai ketua waktu itu sampai sekarang. Nah, kemudian tentu saja mohon dukungan kepada semua pihak ya untuk AKIVI bisa terus maju, bisa ikut andil memfasilitasi kemajuan profesi tentunya. Nah, kemudian dalam pengabdian masyarakat terpadu ini, nah ini memilih topik yang sangat bagus ya. Terima kasih ke pihak penyelenggara Dr. Albi dan tim tentunya. Di sini dalam rangka pengabdian masyarakat terpadu FKH IPB 2020 ya, telah memilih topik yang bagus ya, topik yang saat ini tentu saja praktisi harus tahu ya, mengambil tema metode pemeriksaan dan penanganan CKD ya, chronic kidney disease pada anjing dan kucing. Nah, saya di sini mengucapkan terima kasih kepada inisiator ya, penyelenggara dalam hal ini adalah Dr. Albi dan tim, juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan dan segenap jajaran FKH IPB tentunya, UB maksudnya ya, di sini segenap jajaran FKH UB tentunya yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, di sini ada Dr. Widodo mewakili AKIVI, terima kasih Dr. Widodo, juga ada Dr. Ahmad Fauzi dari FKH UB ya, dan juga Dr. Nadia dari PT Akra ya. Nah, tentu saja para pendukung semua seminar Bapak Ibu Dokter ya, diucapkan terima kasih telah mensukseskan acara ini ya. Jadi pesertanya banyak sekali Dr. Albi, jadi saya sangat senang sekali. Jadi ini adalah kesuksesan semua ya. Nah, oke, untuk tidak berpanjang waktu, mari kita ikuti bersama acara ini ya, seminar online ini insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kemudian tidak berpanjang lebar ya, selamat berseminaria ya. Salam AKIVI, sehat dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ida atas sambutannya, mewakili dari AKIVI. Dan yang berikutnya, sebelum saya geser yang sambutan yang berikutnya, saya ingin update dulu jumlahnya, ini ada sudah 270 dan juga yang sudah hadir di YouTube. Saya ingin sapa kembali, selamat malam. Seperti tadi Prof. Ida sampaikan, kita akan berseminaria beberapa jam ke depan. Dan yang berikutnya ingin saya berikan waktu untuk sambutan Ketua PDAI Jatim 2 atau yang mewakili ada Dr. Nuni. Waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Nuni. Terima kasih Dr. Albi. Sudah masuk ya Dr. Albi suaranya? Sampun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Ibu Dekan FKH UB, Dr. Diayu, segenap pengisi acara untuk hari ini.
Saya mewakili Dr. Hewan Dedi Fahrudin Kurniawan mengucapkan selamat atas terlaksananya acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi acara berkelanjutan untuk berikut-berikutnya. Gitu. Demikian mungkin Dr. Alfi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sukses, selamat berseminaria selama 2 jam ke depan. Demikian Dr. Alfi. Baik, terima kasih Dr. Nuni atas sambutannya. Dan saya akan berikan waktu kepada Ibu Dekan, Dr. Hewan Diah Ayu Oktaviani, MBiotech. Waktu dan tempat saya persilakan sekaligus untuk bisa membuka kegiatan seminar online ini. Silakan, Dr. Diah. Terima kasih, Dr. Albi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian. Pertama-tama, saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Profesor Dr. Dr. Hewan Ida Cahayati MP selaku Ketua AKIVI, Asosiasi Kedokteran Interna Veteriner Indonesia. Kemudian kepada Dr. Hewan Nuni Rihardini selaku perwakilan dari PDHI Jatim 2. Kepada Bapak Andi Hartono, Manager RK. Kemudian kepada yang kami hormati para narasumber, Dr. Setio Widodo, PhD dari FKH IPB. Kemudian Dr. Ahmad Fauzi, kolega kami sendiri dari FKUB, dan Dr. Hewan Nadia Amanda Putri, MSI dari PT Akrey. Mewakili segenap pimpinan serta sivitas akademika FKUB, tak lupa kami juga menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta, baik yang mengikuti secara online melalui YouTube maupun juga yang bergabung di dalam room Zoom ini. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya maka hingga pada saat ini kita masih diperkenankan kesehatan sehingga kita diperkenankan untuk mengikuti kegiatan seminar nasional yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian masyarakat terpadu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Seperti tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Prof. Ida bahwa tema yang kami usung dalam seminar nasional ini adalah berkaitan dengan metode pemeriksaan dan penanganan kasus CKD pada khususnya pada anjing dan kucing. Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan juga penghargaan kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk hadir dan meluangkan waktu memenuhi undangan kami, Dr. Setio Widodo dan juga Dr. Nadia Amanda Putri dari PT Arkrey serta Dr. Ahmad Fauzi. Besar harapan kami nantinya para peserta bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat tentunya dari para narasumber dan kegiatan-kegiatan serupa seperti ini nanti akan terus berlanjut walaupun kita semua masih berada di dalam situasi pandemi tetapi saya rasa kesempatan untuk belajar dan update ilmu maupun juga untuk update kompetensi bagi kita sebagai seorang dokter hewan tetap terbuka. Tentunya kami dari Fakultas Kedokteran Hewan UB tetap mengharapkan kerjasama dan juga supportnya dari AKIVI. Kami mohon tetap disupport Prof. Ida dan juga dari PT Akrey. Terima kasih atas kerjasamanya dan juga dari FKH IPB. Semoga nanti pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita masih dapat dipertemukan lagi dalam kegiatan-kegiatan kerjasama yang lain, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi dokter hewan interna yang ada di Indonesia. Kami menyampaikan permohonan maaf jika mungkin nanti di dalam pelaksanaan ada sesuatu hal yang kurang berkenan, tapi tentunya kita semua berharap dan berdoa semoga acara bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga di akhir nanti dan benar-benar memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap panitia, Dr. Albi dan juga Ketua Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat dari FKH UB ini, Dr. Aulia yang sudah menyiapkan acara sedemikian rupa sehingga acara seminar nasional pada malam hari ini bisa terselenggara dan insya Allah nanti akan berjalan dengan lancar. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala maka kegiatan seminar nasional metode pemeriksaan dan penanganan chronic kidney disease pada anjing dan kucing
dalam rangka pengabdian masyarakat terpadu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Albi. Baik, terima kasih Dr. Dia atas sambutannya. Jadi ini kita agak santai. Jangan para peserta ini jangan terlalu fokus serius ya. Kita akan segera masuk ke materi dan materi ini kalau saya boleh sampaikan cukup berat. Tapi dengan adanya para narasumber ini, saya yakin beberapa jam setelah tahu ini nanti mungkin setengah jam atau satu jam langsung cespleng ya, langsung ngerti. Oh ini seperti ini, seperti ini. Karena semuanya dokter hewan, jadi cara menyampaikannya pasti akan langsung mudah memahami. Sebelumnya saya ingin informasikan bahwa di kegiatan ini ada door prize. Jumlahnya total 22. Jadi banyak sekali. Dari PT Akre saya sampaikan ada goodie bag, ada juga bundle e-money, juga emergency kit pouch, kemudian ada kaos juga dari FKHUB. Nah, nanti pengumumannya akan saya sampaikan di momen selanjutnya. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, ya kan, tidak perlu berlama-lama. Mungkin nanti juga akan dibantu oleh pihak panitia. Pertanyaan tidak dimasukkan ke dalam chat, tapi pertanyaan akan dimasukkan ke dalam Google Form yang nanti linknya akan di-share lewat chat yang ada di Zoom ini dan juga chat yang ada di YouTube. Ya nanti bit.ly tanya CKD. Ya nanti Anda bisa tuliskan di situ apa pertanyaannya. Nanti akan disaring oleh panitia dan akan saya bawakan langsung kepada para pemateri. Atau yang kedua, nanti akan saya berikan waktu untuk yang ada di Zoom ini bisa langsung bertanya kepada pemateri. Tapi sesinya akan terbatas. Mungkin itu. Dan kita masuk ke sesi yang selanjutnya. Materi yang pertama akan ada dari Dr. Setio Widodo. Saya perlu sampaikan terlebih dahulu CV beliau. Dr. Setio Widodo, PhD. Beliau kualifikasi dokter hewan dari IPB Indonesia, PhD di Internal Medicine, Justus Liebig di Jerman, kepakaran Internal Medicine, kemudian riset interestnya juga Internal Medicine, beberapa jurnal yang ada berkaitan dengan studi kasus kejadian babesiosis pada kuda, kemudian juga aspek diagnosis patogenesis isolat lokal canine parvovirus, serta juga ada perbandingan gambaran klinis antara kombinasi atropin sulfa, serta juga yang terakhir berkaitan dengan drug combination at peripartal phase in preventing bovine subclinical mastitis. Mungkin itu sedikit CV dari beliau. Untuk Dr. Setio Widodo, waktu dan tempat, saya persilahkan untuk 50 menit ke depan. Materi akan saya naikkan dari sini, nggih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Karena semua ini adalah produksinya hanyalah sekedar bayang-bayang mengantarkan fokus. Dr. Widodo, mohon maaf, untuk mic-nya bisa sedikit lebih didekatkan. Mic-nya saja, Dok. Bisa mendengar? Baik, baik. Lebih, sudah lebih bagus, jelas. Ya? Selanjutnya, mohon slide. Oke. Kolega dokter semuanya, saya sampaikan CKD ini dalam arti apa namanya salah satu dari rentetan penyakit yang memvonis dokter untuk berhati-hati dalam melakukan diagnosis dan ada beberapa petunjuk yang nantinya di akhir acara presentasi saya yaitu tentang bagaimana kita bisa menyiasati perbaikan-perbaikan kondisi hewan setelah dokter melakukan keputusan bahwa hewan itu terjaga CKD. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, jika pada kenyataannya kolega mendapatkan kenyataan mengarah diagnosis kepada ginjal, yakinkan bahwa dia adalah betul-betul arahan untuk menuju pemeriksaan.
lalu pertanyakan diri bahwa yang mana penyakit ginjal itu berada dalam suatu konteks penyakit di glomeruler, penyakit itu ada di tubuler, di interstisial, atau kombinasi di antara ketiganya. Jadi tidak hanya mengatakan sakit ginjal kemudian diobati penamanya dengan cara judul yang terlalu superficial. Kemudian apakah penyakit ini meluas atau bertahan hanya pada satu titik glomeruler saja? Kemudian apakah dia dijumpai dalam kondisi akut? Dr. Widodo, mohon maaf saya menyela kembali. Untuk suaranya masih kurang jelas. Mungkin bisa sedikit didekatkan untuk mic-nya atau mendekat ke komputernya mungkin. Ya. Akut atau kronis, apakah dia reversible atau irreversible? Kemudian apakah penyakit ini progresif atau penyakit ini non-progresif? Nah, di sinilah kita akan mendapatkan apakah bahwa penyakit ini nantinya akan bisa diobati dan bagaimana dengan prognosisnya. Selanjutnya. Selanjutnya, please. Dokter Adi. Nah, ada peristilahan yang harus kita ketahui bersama untuk sepakat bahwa pengertian-pengertian di sini harus menjadi kata sepakat, yaitu pengertian tentang azotemia. Azotemia itu apa? Dia adalah peningkatan konsentrasi NPN atau non-protein nitrogen compound di dalam darah seperti urin dan kreatinin. Bisa juga dia berasal dari prerenal, bisa juga berasal postrenal, dan nanti yang kita bicarakan adalah yang renal. Slide selanjutnya. Selanjutnya, dok. Ada sedikit gangguan di sini, dok. Sebentar, dok. Ya, perkenalan yang kedua adalah peristilahan tentang renal failure. Dalam banyak hal, kita sering mengatakan acute renal failure, chronic renal failure. Namun kesepakatannya adalah pengertian renal failure merupakan merujuk kepada sindrom-sindrom klinis yang terjadi ketika ginjal gagal atau tidak mampu melakukan fungsi-fungsi regulatory, excretory, maupun fungsi endokrin. Ini tidak terbaca secara klinis sama sekali dan harus terjadi suatu kenyataan bahwa jika kerusakan lebih dari 70%, posisinya adalah baru dinyatakan sebagai sakit. Pada pernyataan yang lain, ada satu nama yang dijudulkan yaitu renal disease. Ketika renal disease itu dikatakan, maka dia merujuk kepada kehadiran lesi-lesi morfologis atau lesi fungsional pada satu ginjal atau keduanya. Jadi ada perbedaan antara renal failure dan renal disease di konteks pemahaman ini. Jadi kalau kita mengatakan renal failure, maka ada pemberangkatan pemikiran di sana bahwa 75% telah menurun atau berkurang atau sangat hilang kemampuan fungsi dari dia. Sedangkan renal disease tidak membicarakan persentase, namun membicarakan pada tahapan-tahapannya. Selanjutnya, dok. Ini adalah contoh, saya akan membicarakan satu yang atas saja, yang UUTD atau upper urinary tract disease, yaitu tentang apa yang terjadi dalam satu nama dari penyakit ginjal. Dan saya tidak membicarakan yang ini, kesempatan lain saja untuk LUTD adalah vesika urinaria, uretra, dan asas urinnya. Jadi ketika kita membicarakan ginjal, tentu kita membicarakan melibatkan uretra di sana. Dan ini hanya contoh saja cross-seksi penampang melintang untuk menunjukkan bahwa ini adalah area-area yang banyak sekali mendapati kejadian penyakit, terutama di daerah korteks, pada garis-garis tepi dari garis tengah dari korteks pada titik pertemuan dengan daerah medula. Selanjutnya, ada 4 permasalahan yang hadir. Bapak, Ibu, Dokter, semuanya adalah mohon dilihat bahwa kejadian untuk mengantarkan kita berbicara kepada penyakit ginjal, nomor 1 ada persyaratan yang tampil.
ada hematuria, bermuasal di dalam ginjal dan kausanya tidak diketahui atau obscure. Kemudian hati-hati pada immature dog atau hewan anjing yang menuju ke dewasa, menuju setelah melepas masa 7 sampai dengan 12 bulan, ada satu penyakit yang disebut sebagai idiopatik renal hematuria. Dan ini tidak diperlukan penanganan. Jadi kalau ada darah, hati-hatinya hanya pada posisi anjing saja, pada kucing tidak. Kemudian ada pengertian dysuria, merujuk kepada kesulitan urinasi, dimanifestasikan sebagai pernyataan kolam dysuria atau pasase urin yang sangat frekuen dan dalam jumlah besar, itu disebut sebagai kolam dysuria, atau stranguria, yaitu bahasa Jawanya ijrit-ijrit, sehingga dia tercecer ngejrit di banyak tempat ketika dia ibis, yang tidak menunjuk kepada satu titik. Nah, ini kelompok ini adalah disebut dinamakan sebagai dysuria. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga adalah didapatkan kejadian poliuri polidipsia. Untuk menyatakan suatu petunjuk bahwa di ginjal ada kejadian-kejadian yang harus mendapatkan pengamatan atau PUPD, hendaknya diingat untuk diketahui secara utuh bagi dokter praktek bahwa anjing konsumsi air normalnya adalah 60-90 ml per kilogram berat badan dalam 24 jam. Pada kucing 45 ml per kilogram berat badan dalam waktu 24 jam. Ya. Terjadi PUPD pada anjing terjadi secara simultan dan lebih cenderung simultan di pada anjing, terutama pada kucing, oleh karena kucing itu setiap kali terutama jantan setiap kali kencing menampilkan semacam apa staying stray di wilayah-wilayah tertentu yang diketahui baru polidipsinya. Namun demikian disepakati bahwa pada kedua hewan ini ada PUPD. Produksi urin normal pada anjing dan kucing adalah kurang lebih 26 sampai dengan 44 liter per kilogram berat badan dalam waktu 24 jam. Mengapa ini saya pancing untuk secara fisiologis harus tahu bahwa ketika kita menuju kepada real pernyataan bahwa hewan ini mulai kita curigai untuk menuju kepada pemikiran penyakit ginjal, maka jangan pernah lupa lihat lebih dahulu di mana titik-titik kelemahannya. Apakah terlalu banyak minum? Adakah hematuri? Adakah dysuria? Dan yang penutup, slide berikutnya, please. PUPD, meskipun PUPD adalah suatu bentuk pernyataan yang tampaknya sebagai bagian integral dari penyakit ginjal, namun banyak sekali diferensial bandingnya di sana, untuk diperjelas diagnosisnya di sana, dan banyak di dalam buku, tidak saya sampaikan di sini untuk waktu yang tidak memadai. Selanjutnya, yang keempat adalah rinomegali. Ada sesekali Bapak Ibu praktek mendapati ukuran ginjal kiri dan kanan tidak sama. Ukuran ginjal tidak sama antara kiri dan kanan, tidak ada masalah di kiri ataukah tidak ada masalah di kanan, atau bermasalah di kiri atau bermasalah di kanan, atau dua-duanya, satu membesar memang satu mengecil. Dan ini hanya membutuhkan tambahan pengamatan untuk menyatakan. Jika produk urinnya pun masih memenuhi syarat sebagai bagian dari fisiologisnya, maka pembesaran rinomegali adalah sebagai petunjuk kehati-hatian saja yang belum bisa dinamakan justice sebagai suatu keadaan anomali. Pada anjing ukurannya kurang lebih 3-8 cm panjang, tergantung pada ras tentu saja, saya tidak berbicara tentang ras yang super kecil chihuahua, kemudian sekian, tidak. Apalagi pada breeding misalkan 98 kilo panjang sekian. Dan perkiraan saja bahwa pada hewan cukup dewasa, ras yang menengah, itu pada posisi 3-8 cm, pada kucing 3,5. Pembesaran ginjal pada kasus rinomegali yang melengkapi diagnosis ginjal, CKT kecenderungannya adalah uni atau bilateral. Dan umum pada kucing biasanya adalah polikista. Dan ketika kolega dokter semuanya mendapati kucing dengan USG polikista, jangan serta-merta dijadikan hal yang ketakutan bahwa polikista adalah membencanakan hewan. Tidak sama sekali, karena dia adalah masih berbicara tentang bukti. Selanjutnya, uji-uji diagnostik yang muncul yang banyak sekali sebenarnya, sehingga dengan pemahaman ini sejawat dokter semuanya
harus tahu bahwa luar biasa besarnya hanya untuk menyatakan apa namanya TKD saja, banyak urutan yang harus dilewati satu per satu jika diinginkan kelengkapan. Namun demikian, nanti di belakang kita akan melihat kemajuan atau pembaruan penamaan untuk diagnosis atau terapi dari kasus-kasus ini setelah melakukan diagnosis secara namanya bertahap. Selanjutnya, uji diagnostik. Yang paling sering Bapak kolega semuanya lakukan adalah 1 dan 2 ini. Banyak sekali kejadian di tempat praktek kita selalu bangga ketika hewan ini urup dan kreatininnya tinggi, terus langsung diblame bahwa hewan ini menderita sakit ginjal. Itu keliru besar. Dan berulang-ulang selalu kita coba luruskan bahwa ini bukan. Ini hanyalah petunjuk laju filtrasi yang menurun saja. Tidak ada kaitannya dengan disebut sebagai penyakit selama tidak memunculkan clinical symptoms. Dan kemudian yang simetrik ya, dimethyl arginine AC, ini adalah yang akan dibicarakan oleh Dr. Fauzi nantinya, hanya saya menyinggung sedikit. Ini adalah yang petunjuk, nantinya petunjuk resmi untuk menyederhanakan diagnosis dan mempercepat arahan untuk terapi. Selanjutnya. Dan ini adalah contoh-contoh saja yang tidak saya sampaikan, hanya per teoritik. Selanjutnya. Ini contoh. Dan nanti di akhirnya ada urine protein to creatinine ratio. Jadi nanti dia pembicaraannya adalah kreatinin, SSDMA, kemudian menghitung protein, kemudian menghitung terhadap apa namanya rasio antara protein terhadap kreatinin untuk menetapkan apa namanya tahap stadium-stadium dari penyakit ginjal kronis. Selanjutnya. Untuk uji fungsi tubuler. Secara fisiologis banyak sekali. Namun nanti ada hanya satu karena protein uri dicari melalui semi kuantitatif test yang Bapak Ibu punya di tempat praktek adalah dipstick atau orang bilang mengatakan apa namanya stick colok kepada urin, itu hanya satu ini saja nanti yang saya ambil. Kemudian urin spesifik reaktivi tidak terlalu diperlukan, osmolarity juga bisa dilewatkan. Kemudian imaging hanya melengkapi pekerjaan kita USG maupun X. Selanjutnya, yang mikrobiologi jikalau perlu. Selanjutnya, baik itu bakteri maupun parasit kultur cukup dilakukan apa namanya di tempat-tempat yang memadai saja. Kemudian urodinamik testing, uretrocystoscopy testing, dan renal biopsi. Ini hanya dimungkinkan jika memang layak owner mengatakan ingin tahu sampai tuntas apa yang akan yang terjadi dengan hewan kesayangannya, maka titip-titipkanlah sampel-sampel demikian untuk tindakan-tindakan menuju kepada tegakan atau peneguhan diagnosis. Selanjutnya. Nah, sekarang kenapa ada yang masih bertahan pada posisi pernyataan renal failure? Tadi di pengertian-pengertian di depan sudah dilakukan. Jadi kalau tentang renal failure yang dibicarakan biasanya adalah batuk fisiologi. Jadi para mahasiswa atau dokter dulu ketika mahasiswa mungkin muntah kalau disuruh menghafal kebinian. Tapi tidak apa-apa bahwa saya tidak berbicara batuk fisiologi karena saya dokter praktek, ya, berbicara yang kanan saja. On practical approach, nah di sini ada pengertian acute kidney injury, ada pengertian chronic kidney disease. Jadi kalau saya kombinasi, kalau kita belajar adalah kalau kita bicara ARF atau acute renal failure, sebenarnya adalah bicara akut. Kalau saya berbicara tentang CRF, saya sebenarnya berbicara tentang CKD karena parameter-parameter terhadap apa namanya prognosis dan pengobatan muncul di posisi-posisi akut dan posisi CKD nantinya. Selanjutnya. Selanjutnya, dok. Ya, kita langsung, tadi adalah introduksi, maka saya berbicara bagaimana tahapan atau apa saja yang harus diperlukan untuk memberikan pernyataan kronik kidney disease. Hanya sepintas saja, karena nanti sistemnya yang akan saya bicarakan melalui terapi yang terarah untuk kasus CKD. Nanti sebagian laboratorium dilakukan atau disampaikan oleh Dr. Fauzi. Selanjutnya, ini perbandingan antara acute kidney injury atau disebut sebagai acute renal failure. Ukuran ginjal, kalau tahu di USG, nyaris pada kasus AKI saja yang ringan.
sedikit membesar, sedangkan CKD malah mengecil. Kemudian PUPD sebelumnya pada yang AKI tidak ada, pada yang CKD ada. Pada anemi non-regulatif tidak ada pada yang AKI, ada pada yang CKD. Hilang berat badan ada yang pada CKD, tidak ada pada AKI. Body condition scoring normal pada posisi 5, pada CKD adalah kurus, jelek. Kemudian aspek rambut mengkilat, pada umumnya disebut sebagai mengkilat dan tidur lurus, normal pada kasus CKD jelek. USG terhadap keduanya adalah normal dan membesar. Mengapa ini saya sampaikan? Oleh karena AKI ini terjadi juga membuat fatal pada pekerjaan dokter praktek, maka diperlukanlah pemahaman terlebih dahulu tentang CKD. Bahwa ini mudah sekali dideteksi karena AKI bisa lari kepada CKD, kemudian CKD dapat direhabilitasi sebagiannya untuk membantu menyelesaikan AKI. Jadi beberapa parameter dulu atau sebelum yang saya sampaikan ini, apa namanya, saat ini saya sampaikan, menuju kepada diagnosis AKI tak satu pun ada yang bisa, kecuali kecelakaan, salah obat, kemudian AKI berpindah menuju CKD. Ketika CKD, dokter-dokter pada frustasi karena terlambat datang, ownernya maupun saran dari dokter yang merujuk, dan semuanya sudah berlangsung, harus tahu bahwa CKD itu bisa diperbaiki atau tidak. Slide berikutnya. Pemahaman CKD secara umum saya tidak akan membicarakan, nanti apa namanya PDF-nya boleh diperoleh kepada panitia dibaca, hanya bahwa CKD pada umumnya dinyatakan sebagai penurunan fungsi ginjal secara progresif. Nah, slide berikutnya. Dan saya bicarakan dalam konteks CKD adalah yang akuisata atau yang dapatan saja. Yang kongenital tidak saya bicarakan karena kongenital membutuhkan koreksi-koreksi anatomis untuk memperbaiki kembali. Ini adalah contoh saja ilustrasi CKD yang terkait dengan uremia. Gambar-gambar di dalam lambung, bercak-bercak darah karena perlukaan yang disebabkan oleh kadar NPN atau salah satunya adalah ureum yang tinggi sehingga membuat perdarahan mukosa. Ini ya contoh-contoh di dalam lambung yang hewan mati akibat dapat perjalanan kronis yang tidak bisa diperbaiki, ternyata membuat tukak-tukak lambung kronis. Selanjutnya, ini ada contoh juga di daerah palatum mole, pada umumnya adalah kerjaan yang luar biasa dengan nekros yang tinggi. Selanjutnya, ini ada contoh pada kucing dengan rhinomegali. Kebetulan saja data ini saya peroleh lama sekali, jadi koleksi untuk mengajar. Besarnya sedemikian, luar biasa, hampir setengah dari volume perut diisi oleh ginjal yang membesar. Dia mati pada umur kurang lebih 10 bulan, sehingga rhinomegali yang luar biasa. Oke, selanjutnya. Ini adalah contoh lagi sebagai gangguan sirkulatori, aspek iskemia, dan ini yang bawah adalah aspek hemoragis. Itu bayang untuk saya mengajar para dokter semuanya untuk membayangkan kejadian-kejadian di dalam ginjal itu multifaktor. Ya banyak sekali, bisa pucat, bisa uji, bisa hemoragi, bisa pecah-pecah. Satu lagi contoh, slide berikutnya please. Inilah contoh di mana feline septikemia ketika menderita disseminated intravascular coagulation dipecah, bercak sampai di dalamnya karena dalam DIC trombositnya selalu rendah, ini terjadi pecah-pecah demikian. Ini adalah contoh-contoh saja bahwa yang kita hadapi CKD adalah gambaran-gambaran demikian yang kita harus mau tidak mau memperbaiki kondisinya. Gambar berikutnya. Ini adalah gambar yang sebelah kanan, tipologi dikecilkan sedikit dokter supaya kata-kata di bawahnya bisa terbaca. Ya, ini adalah contoh posisi kanin herpes virus dengan pecah-pecah yang sama. Pendarahannya muncul yang nyaris karena trombositnya rendah sehingga menghadirkan pecah. Hampir semuanya menaungi daerah korteks. Selanjutnya. Ini contoh end-stage kidney, nama dari CKD. Gritting masih berfungsi tinggal 5%, 10%, kemudian berakhir dengan prognosis letal atau fatalis. Ini contoh daerah medula yang sangat kaku, banyak sekali jaringan ikat. Pun ini terjadi hewan sambil menuju ke meninggal sanggup menyelesaikan dirinya sendiri dengan produksi urin yang sangat super super sedikit. Selanjutnya, oke, sekarang yang CKD akuisata yang saya bicarakan. Kausa-kausanya Bapak Ibu lihat.
dalam praktek tidak usah mencari kausa bakteri, kausa virus, kausa parasit, tidak usah menuduh penyakit infeksius. Yang dituduhkan kausanya adalah nama-nama penyakit yang melengkapi CKD. Chronic interstitial nephritis, chronic pyelonephritis, chronic glomerulonephritis, amyloidosis, dan faktor atau perjalanan persembuhan hati. Karena dokter menanganinya kurang perfect, ketika menyatakan diagnosa ketiganya ragu, maka ketika proses ini dilewati, maka muncullah menuju ke CKD. Jadi aki bisa menuju pada CKD. Bagaimana halnya dengan kucing? Sama. 1, 2, 3, 4, 5 sama, hanya ditambah beberapa penyakit. Polikista, ginjal, limfoma ginjal barengan dengan limfoma tractus digestivus. Kemudian pyelogranulomatous nephritis pada kejadian-kejadian FE. Bapak Ibu mungkin tidak pernah menceritakan, maupun hanya kagum saja, bahwa ketika hewan dicurigai atau suspek terhadap FIP dengan perut yang luar biasa besar lalu meninggal, ketika dibedah mendapatkan gambaran pyelogranulonephritis. Itu hal yang biasa terjadi karena bagian dari sepsis. Selanjutnya, gambaran patofisiologi dari CKD tidak saya sampaikan di satu persatu untuk berdele-dele, hanya 1 sampai dengan 9 ini ada tata urut saja, bahwa setelah terjadi retensi NPN akan muncul hiperfiltrasi. Hiperfiltrasi akan muncul tindakan disebab akibat muncul. Dari retensi NPN menghasilkan keseimbangan yang eksternal itu berdurang CNR, kemudian PUPD berkembang, lalu secondary hiperparathyroidismus, sampai dengan secondary gastrointestinal disorders. Dan itu Bapak-Ibu baca aja di banyak buku, hanya mengantarkan pemahaman saja. Selanjutnya. Nah, ini masih terus-menerus, kalau saya sarankan Bapak-Ibu dokter semuanya adalah difotokopi, taruh di dinding praktek. Karena nanti ada tes berikutnya yang Dr. Fauzi akan bicarakan, menemani pengobatan di tiap-tiap stadium. Kalau tadi diperbaiki pakai bahasa Indonesia, monggo, saya kebetulan nulisnya juga sedemikian cepat-cepat saja. Jadi ini yang dipegang, kotak dengan stadiumnya. Stadium 1 hampir terlewatkan. Sehebat apapun dokter hewan seluruh dunia ngaku pinter bisa, nggak ada. Untuk stadium 1 tidak pernah, karena gejala klinisnya tidak ada, temuannya adalah patologis. Jadi ini pun sudah 50% ginjal menurun fungsinya. Dokter semuanya juga sudah kaget, ya terlewatkan satu poin, dan aki banyak sekali berperan di sini. Acute kidney injury hadir di sini karena kegagalan kita melakukan tegakan diagnosis pada aki. Kemudian yang kedua, jika stadium 2 muncul, maka selaju filtrasi global sudah sedemikian besarnya menurun antara 70-75%, dan di sini kita bermain cantik dengan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Betapa mahalnya untuk mencari judul bahwa ini adalah kejadian stadium 2, stadium 3, atau end-stage kidney. Selanjutnya. Nah, saya sampaikan diagnosis masing-masing, mudah-mudahan masih ada waktu banyak. Anamnesis sudah cukup, kita bisa berbicara kepada owner, tangan kita sudah pandai sekali sambil memeriksa, kemudian menanya peluang yang muncul adalah sana. Kemudian saya mencoba dari gambaran klinis sampai ini, yang praktis saja saya sampaikan. Selanjutnya, untuk gambaran klinis, apa yang muncul dalam gambaran klinisnya? Gambaran klinis adalah miliknya Aki. Jika Bapak-Ibu mendapati 5 ini dengan 4 yang tadi saya sampaikan, ada hematuri sampai dengan renomegali, maka jika datang saja dengan berat badan yang menurun dengan cepat, letargi, anoreksi, muntah, dehidrasi, PUPD, segeralah, ini adalah milik gambaran aki. Tapi boleh mengaku bahwa ini sering dilewati, hanya diberikan vitamin B12 langsung pulang. Ternyata tidak. Hati-hati sekali bahwa kelengkapan ini merupakan pegangan dokter untuk bahwa ini ada sebenarnya gambaran aki. Nyaris diderita oleh hewan kurang dari 2 tahun. Anjing apalagi. Menipu, so, kadang-kadang tidak pipis, tiba-tiba poliuri dan langsung akru. Jadi terjadi, dan ini diingatkan. Untuk bahwa ini adalah peluang, bahwa PE-nya dalam konteks ini bergantung kepada kejadian azotemia. Ini muncul dari permainan efek atau apa namanya dampak dari urium dan atau kreatinin yang tinggi.
menghasilkan kondisi seperti itu. Selanjutnya, saya bicara tentang CBC. Ada apa dengan CBC kalau saya akan diagnosis? Cepat. Nah, CBC kecenderungannya adalah anemia. Anemianya jenis yang mana? Non-regeneratif. RBC indeks silakan dihitung, kemudian masukkan dalam kelompok. Jika memang ada sel-sel yang nyata-nyata muncul sel yang aneh, maka kecenderungan anemianya adalah non-regeneratif. Kemudian penurunan produksi EPO tidak bisa dideteksi secara klinis. Kita hanya menyatakan bahwa ketika terjadi anemia dalam konteks tes CBC, dalam kita merapatkan diagnosis arahan kepada ginjal, maka produksi EPO menurun. RBC lifespan juga menurun. Kemudian jumlah sel darah putihnya nyaris tidak usah mencari-cari sel darah putihnya itu harus tinggi atau tidak, karena ini terkait hanya dengan CKD, yaitu secara morfologi. Bahwa nanti aktivitasnya atau awal-awalnya disebabkan oleh infeksi tidak ada masalah. Kemudian slide berikutnya. Untuk kimia darah, apa yang saya temukan di sana? Yang disebabkan sana adalah biun dan kreatinin tinggi. Hati-hati hewan kakeksia selalu tinggi, tidak usah dimasuk-masukkan dalam kelompok penderita ginjal abadi. Nanti WIPED saluki akan mendapatkan kecelakaan yang besar ketika hewan kurus, kemudian biun dan kreatinin tinggi. Kemudian akakeksia dan kelaparan selalu menghadirkan biun yang tinggi. Kemudian fosfat tinggi, kalsium rendah, bervariasi, dan hasiotigamin. Ini adalah pegangan untuk membantu beberapa langkah atau tahapan menuju ke terapi. Selanjutnya, saya bicara urinalisis. Ada apa dengan urinalisis? Bapak-Ibu sekalian, para dokter pasti memiliki dipstick ya di tempat praktek. Jangan pernah lupa, belanja saja. Punyanya hewan juga ada, punya manusia ada, sama saja, tidak ada masalah. Karena adalah bahan kimia, jadi reaksinya sama. Dan selalu sediakan, tidak apa-apa, bagian integral untuk mendapatkan rezeki. Ada apa dengan urinalisis yang saya lakukan? Selalu dalam konteks CKD, eosinofiliuria, glukosuria, protein urea. Nah, dengan protein urea inilah nanti menghitung rasio dari urin protein terhadap kreatinin. Itu yang akan membantu kita untuk tahap apa saya harus menerapi. Dan biarkan dapat urin bisa dilakukan atau tidak boleh. Kecuali di laboratorium atau dekat dengan rumah sakit hewan pusat, di Unibro, atau di UNER, atau di GM dan IPB, ya silakan. Tapi kalau tidak, sudah lupakan saja bahwa di sinilah, nanti perannya itu di sini, dalam konteks urinalisis. Selanjutnya, tekanan darah. Tekanan darah nyaris diabaikan. Beberapa tempat saja memiliki alat yang dipakai untuk mengukur tekanan darah, yaitu Doppler. Tetapi tekanan darah hanya dipakai untuk menyatakan dia ini sebenarnya hipertensi atau moderate atau sangat hipertensi. Karena hewan tidak bisa menunjukkan kepusingan kecuali kita. Karena itu dokter praktek pada umumnya dokter hewan praktek mengatakan ini. Tapi usahakan memiliki, tidak mahal harganya. Dan untuk apa? Untuk memberitahu dalam konteks diagnostik berikutnya tekanan darah ini berbicara. Kemudian rata-rata tanpa gejala klinis dan tekanan darah yang diterima dalam konteks sehat adalah 135, 150, 93. Begitu kan darah tinggi menuju kepada bukan normotensi tetapi hipertensi, hipertensi absolut, wah itu sudah lari kepada pekerjaan-pekerjaan yang sangat emergency. Kemudian yang terakhir adalah X-ray. X-ray banyak disenangi adalah USG. Favorit. Mungkin untuk kebanggaan berpraktek boleh. Tetapi untuk yang hal-hal yang demikian, kenapa disenangi? Asalkan kita sangat paham bahwa untuk membaca arsitektur, untuk melihat perfusi darah, untuk melihat kualitas tubuh ini, atau menuntun dokter untuk melakukan biopsi. Itu. Sebenarnya USG itu kenyataan ketika memeriksa ginjal adalah kehati-hatian menilai tiga hal ini di dalam ginjal. Sedangkan X-ray dari dulu hanya melihat ukuran dan morfologi. Dari X-ray pun kita sangat bisa membaca kejadian itu ada limfoma, ada hidronefrosis, ada neoplasia, ada kista. Seperti contoh di sini, ini adalah contoh-contoh saja. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian konsekuensi dari CKD dari cerita saya yang sebelumnya ini adalah, selanjutnya, adalah perhatikan munculnya dehidrasi, perhatikan hipertensi, perhatikan asidosis yang terjadi dengan hasil tiga negatif, minusnya menurun,
Kemudian hipofosfatemia, hipokalium, hiperfosfatemia, T4 yang ini tinggi, ini turun. Terutama hati-hati pada kucing, membawa ke pingsan. Kemudian non-regenerative anemia yang muncul. Selanjutnya. Lantas, bagaimana saya memurahkan atau meringankan? Nanti alhamdulillah RT membantu, tapi mudah-mudahan alatnya tidak mahal dan bisa apa namanya membantu kita untuk membelanjakannya. Hot issue, saya cerita sedikit saja karena ini yang pertama saya sampaikan dari kehati-hatian. 2007 itu start pertama, slide berikutnya sebelum slide dibuka. Nah, hot issue ini dari 2007, kemudian sampai dengan 2009, kemudian hilang beritanya. 2016 produksi alat atau apa namanya khusus untuk mengetes SDMA. SDMA inilah yang membuat semuanya merubah tata cara, tata laksana, prognosis, dan terapi. Selanjutnya. Nah, konvensi lama dalam konteks pendekatan CKD, dalam konvensi lama adalah diperlukan banyak pemeriksaan untuk menetapkan stadium. Diperlukan juga ulangan dengan banyak pemeriksaan seperti yang pertama. Tidak menjelaskan perubahan perbaikan stadium. Dan prognosis tidak terbaca. Kemudian terapinya variatif sekali per individu dan kompleks. Nah, pada konvensi 2019, itu hanya beberapa ditegakkan hanya untuk segera melakukan terapi yang terarah. Penetapan kadar kreatinin dan SDMA darah puasa, jadi harus dipuasakan. Kemudian penetapan derajat protein urea dan tekanan darah. Dalam konteks penetapan derajat protein urea ditentukan pula rasio, karena tekanan darah, kreatinin dan protein urea ditentukan menentukan rasionya, dan rasio nanti sudah ditetapkan oleh alat, ataupun kita bisa menghitung sendiri. Kemudian evaluasi substaging, dan penamaan baru CKT, dan akhirnya adalah prognosis lebih terbaca, terapi terarah. Artinya apa? Dalam pemeriksaan ini di konvensi yang terbarukan dan meskipun belum apa namanya secara internasional dinyatakan sebagai keputusan IRIS atau International Renal Society, itu pada umumnya di IRIS ini disilakan dilanjutkan dulu sambil menunggu perjuangan-perjuangan untuk bahwa ini adalah sesuatu yang sudah bisa dipakai dan mengurangi banyaknya biaya yang dibebankan kepada klien. Sekaligus terapinya yang kompleks menjadi terapi yang terarah. Selanjutnya, saya mencoba melihat keutamaan dari ini, dari apa namanya SDMA adalah keutamaan memfasilitasi terapi dan monitoring. Oke, selanjutnya, parameter uji unggulan dalam penawaran CKD terbarukan adalah menguji kreatinin, menguji SDMA, berapa kadarnya, urin protein ditentukan, dan tekanan darah. Dari urin protein terhadap kreatinin ditentukan adanya rasio kadarnya, dan muncullah rasio di dalamnya. Selanjutnya, dok. Selanjutnya, sebelumnya, dok. Ya, ada persamaan yang disebut sebagai status proteinuri, menentukan status proteinuri pada UPC. Selanjutnya, dok. Nah, status kreatinin dan status SDMA. Ini ada di dalam buku. Saya tidak ingin menceritakan kreatin apa, SDMA apa. Hanyalah menyatakan tetapan diagnostik. Tetapan diagnostik berdasarkan apa namanya kreatinin dan SDMA pada anjing, pada kucing, ya, SDMA pada anjing, pada kucing jika sekian atau kurang dari sekian semuanya adalah masuk wilayah normal. Kemudian terjadi perubahan jika kenaikan muncul, maka dinyatakan sebagai mild renal azotemia. Kemudian tetapan berikutnya masih lebih besar lagi disebut sebagai moderate renal azotemia. Ini menuju ke konvensi lama stadium 3. Kemudian lebih dari 5 sampai dengan lebih dari 54 untuk SDMA masuk ke uremic crisis. Nanti kita berhak untuk menyatakan dari kreatinin dan SDMA saja dites ginjal normal.
kemudian mendapatkan ini dan ini, katakanlah nanti ketika kreatinin dites kadar kuasa 1,8, kemudian kita dapati pada anjing SDMA kurang lebih 30 pas gitu. Oke, kita masih masuk ke wilayah adrenal azotin. Oke, selanjutnya. Nilai status proteinuria itu adalah status proteinuria adalah pernyataan saja bahwa ketika kita menggunakan dipstick, katakanlah mendapati kesatuan dari garis dipstick itu protein 30 atau 100 atau 500 mg per desiliter. Maka angkanya itu nanti diperbandingkan terhadap kreatinin yang satuannya mikromol. Jadi internasional apa namanya IU, unit. Jadi bukan yang konvensional. Maka akan muncul jika UPC atau rasio UPC kurang dari 0,2 pada kucing kurang dari 0,2, maka pernyataannya meskipun proteinnya ada di dalam konteks menggunakan dipstick, maka saudara berhak mengatakan non-proteinuria. Karena itu adalah bagian dari protein-protein yang bukan penyakit ginjal. Namun jika sudah mulai muncul nilai-nilai yang rasio-rasionya ada di sekitar ini, maka saudara mencoba berhati-hati bagaimana proteinuria akan terjadi, dan jika lebih dari 0,5-0,4, maka muncullah pernyataan betul proteinurik dari ginjal. Berarti ada filtrasi protein yang besar-besaran. Oke, selanjutnya. Status tekanan darah yang tadi saya katakan sering abai, maka mau tidak mau kita harus mulai memiliki tekanan hanya untuk menyatakan penamaan klinis saja. Dengan tekanan darah yang kita hitung menggunakan Doppler, ada nilai yang disepakati kurang dari 140 adalah disebut sebagai normotensif, antara 140-150 dan pre-hipertensif, masih pre-hipertensif, 160-179 hipertensif, dan 120 adalah hipertensif parah. Faktor berisikonya untuk dua yang pertama ini masih santai saja, rendah. Belum banyak melakukan konversi-konversi penggunaan obat-obat penurun tekanan darah. Namun begitu sudah mulai sedang dan tinggi, kita harus melakukan koreksi. Oke, selanjutnya. Terapi melalui rekomendasi iris. Slide berikutnya. Tujuan utama dari pengobatan yang diberikan dalam CKD yang saya sampaikan ini adalah mengurangi atau menurunkan hipertensi glomerular, menurunkan tekanan filtrasi, menurunkan kadar protein. Ini utama. Jadi para kolega semuanya jangan berbicara lagi tentang keributan-keributan apakah harus dilihat uriumnya atau kreatininnya besar menurun tidak pernah bisa dari sana, tetapi jika terjadi ini. Dan mohon dicatat, tidak ada di sini bahwa PCV atau partial volume atau hematokrit adalah pegangan untuk kita menyatakan prognosis membaik. Jadi kalau ada peningkatan PCV dari terapi kita, maka PCV adalah indikator bahwa tiga ini sukses berjalan. Selanjutnya. Ini adalah terapi tatanan, tata urut saya buatkan dari banyak bacaan. Dan tidak saya apa namanya sampaikan. Misalkan mengambil contoh saja untuk stadium 1 pada kucing. Lakukan manajemen dehidrasi, berarti infus diserahkan, pilihan-pilihan silakan dipilih yang mana, menurunkan hipertensi, diet DNA, berikan ampologi. Pada anjing ditambahkan lagi mulai memberikan inhibitor. Nah, pada stadium 2 dengan ini, perbedaan pada kucing dengan anjing adalah pada kucing tidak bisa untuk kondisi-kondisi yang proteinuria, karena protein darah maupun apa namanya rendah maupun proteinuria tinggi sekali berpeluang memberikan kelumpuhan pada kaki karena trombositnya rendah, memudahkan membuat apa penggumpalan di dalam darah hampir menuju kepada DIC. Maka diberikan clopidogrel pengganti asam astil salisilat. Kalau pada anjing bisa astil salisilat, bisa diberikan juga clopidogrel. Banyak dijual, asam salisilat murah sekali, clopidogrel satu dus kurang lebih Rp150.000. Kemudian semuanya tertata rapi. Slide berikutnya. Ini adalah terapi kedua, stadium dengan banyak stadium 3 dan 4 dengan manajemennya tinggal diikuti saja ketika mendapatkan diagnosisnya. Oke, selanjutnya. Ya, tambahannya untuk per individu. Status individu setelah para kolega semuanya berpraktek menentukan
CKT Stadium 3, ada variasi tambahan yang berpeluang diobrolkan terlebih dahulu kepada owner, terutama adalah treatment kedua ini. Ada sesekali tanpa ada pemeriksaan apapun, hanya menyatakan HB8 langsung blood transfusion. Hati-hati, dari mana HB itu rendah harus dicari terlebih dahulu. Kemudian memberikan eritropoietin juga, kapan saya akan memasukkan eritropoietin di dalamnya. Itu adalah kehati-hatian saja. Slide berikutnya. Pada kucing dengan kalium level yang rendah untuk meningkatkan diberikan kalium gluconat, botolan 20 cc ada disediakan di apotek-apotek. Selanjutnya. Oh, sudah selesai. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih kepada para dokter yang hadir dan menyimak penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu satu jam untuk satu judul tidak memungkinkan untuk saya sambil bercanda, jadi fokus saja. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wid. Mohon maaf berkaitan juga dengan ada beberapa kendala teknis tadi yang muncul. Dan kita akan bergeser. Tapi sebelumnya saya ingin sapa dulu untuk para peserta di Zoom. Ini 300, kemudian turun jadi 297, nanti 300 lagi. Jadi ini akan masuknya sesuai dengan jumlahnya ya. Karena maksimal, saya sampaikan kembali, saya mewakili panitia, maksimal jumlahnya ada 300. Untuk di Zoom. Dan saya menyapa rekan-rekan kolega juga yang ada di YouTube. Selamat malam semuanya. 65 orang yang ada di YouTube. Ya, saya ingin juga menginformasikan untuk jika ingin bertanya, bisa menuliskan melalui Google Form. Jadi linknya itu bit.ly, kemudian slash-nya itu tanya CKD, besar semua. Ya, nanti bisa Anda tuliskan di situ, sebanyak mungkin menulisnya, tapi tidak semuanya bisa akan disampaikan nanti ke para narasumber. Karena kami akan filter, dan beberapa yang memang menurut panitia juga bisa diangkat, akan kami angkat. Dan juga nanti akan juga saya beri kesempatan untuk yang ada di Zoom untuk bisa bertanya langsung kepada para narasumber. Mungkin akan ada satu atau bahkan sampai tiga ya penanya yang akan saya persilahkan bertanya secara langsung kepada narasumber. Dan kita masuk ke materi yang kedua. Tadi sudah materi yang pertama dari Dr. Setia Widodo. Terima kasih dok atas materinya. Ada beberapa hal yang kemudian juga mengingatkan saya berkaitan dengan beberapa nilai-nilai parameter yang perlu diperhatikan. Jadi bukan kemudian hanya dengan USG saja, CKD. Nah, itu kemudian apalagi hanya palpasi saja CKD. Itu juga menjadi hal yang penting untuk bisa atau saya pelajari untuk kemudian evaluasi dari saya sendiri yang juga praktek. Dan kita masuk ke materi yang kedua. Ini akan dibawakan oleh Dr. Ahmad Fauzi. Nah, ini beliau saya perlu sampaikan dulu ini CV-nya. Jadi beliau ini adalah pengajar di FKH Brawijaya dan beliau juga punya banyak sekali riset berkaitan dengan ginjal. Jadi nanti akan disampaikan juga berkaitan dengan update-nya atau kasus-kasus berkaitan dengan CKD. Mungkin waktu dan tempat akan saya langsung berikan kepada Dr. Ahmad Fauzi. Silahkan Dr. Ahmad Fauzi. Baik, suara saya masuk, Dok Albi? Jelas sekali, Dok. Siap. Saya share ya materinya. Oke, materinya udah kelihatan ya? Sudah. Silakan, baik. Dok. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Saya diizinkan untuk sharing. Sharing mengenai analisis laboratorium pada pemeriksaan penyakit chronic kidney disease. Jadi perkenalkan ya, nama saya Dr. Hewan Ahmad Fauzi. Saya sehari-hari bekerja sebagai kepala laboratorium patologi klinik di FKUB dan
juga sebagai kepala laboratorium di diagnostik di Rumah Sakit Hewan Unsus Brawijaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya sangat bangga sebenarnya diberikan kesempatan ini sharing aja. Mungkin nanti karena waktunya juga sangat terbatas sekali, saya menampilkan slide-slide yang poin-poinnya saja untuk terkait pemisahan analisa laboratorium. Adapun outline presentasi saya pada kesempatan malam ini adalah terkait overview CKD secara singkat. Tadi sudah beberapa yang disampaikan oleh Dr. Widodo. Kemudian ideal biomarker untuk kidney disease. Kemudian yang ketiga terkait serum biochemistry. Dan yang keempat itu terkait CBC. Dan yang terakhir nanti hubungannya terkait dengan urinalisis. Ya. Oke. Kita masuk yang pertama terkait chronic kidney disease. Ya. Dalam perjalanannya, CKD memang kebanyakan diawali oleh akut renal failure yang dulu disebut sebagai ARF, tapi sekarang sudah berubah menjadi AKI, acute kidney injury, oleh Asosiasi Internasional Renal Interest Society. Ya. Nah, ada beberapa gejala klinis yang tampak seperti yang dibilang seperti yang disampaikan oleh Dr. Widodo tadi di depan bahwa ada beberapa gejala klinis yang tampak di dalam penyakit CKD, ya muncul beberapa gejala klinis, ya poliuri, polidipsi, ya kemudian hilangnya nafsu makan, vomit dan sebagainya, dan semua ini memang muncul ya ketika terjadi CKD. Beberapa gejala klinis ini muncul bisa disebabkan oleh beberapa kondisi, ya yang mana hubungannya di situ ada terjadi peningkatan ureum di dalam darah, ya peningkatan ureum dalam darah itu sangat besar impact-nya terhadap kondisi tubuh, kondisi hewan di dalam menjalankan hidupnya, ya yang mana seperti mungkin hypertension nanti hubungannya berhubungan sama blindness, ya ke mengganggu penglihatan, bahkan ada yang sampai kebutaan, ya. Kemudian gastric ulcer disebabkan oleh kondisi uremia, kemudian ada kondisi seperti terjadinya anemia yang di sini anemia yang bersifat non regeneratif, ya normositik normokromik, kemudian gangguan dari keseimbangan elektrolit dan cairan, yang di sini juga ada permasalahan di kalsium dan fosfatnya, keseimbangan kalsium dan fosfatnya. Tadi sudah disampaikan beberapa gejala klinis seperti weight loss, ya nanti hubungannya mungkin weight loss ini bisa muncul kaheksia juga kurus, ya karena memang dalam kondisi gastric ulcer hewan itu tidak mau makan, ya tidak mau makan dan mual juga, sehingga itu bisa juga menyebabkan terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Nah kalau kita pelajari ginjal itu dalam menjalankan fungsinya dia sebenarnya berperan dalam hal mengeliminasi beberapa zat-zat toksik, ya yang ada di dalam tubuh yang istilahnya mencuci darah, ya. Nah, ketika dia gagal menjalankan fungsinya terjadi akumulasi zat-zat limbah, ya yang mana nanti implikasinya berupa hipertensi dan gejala klinis yang lain tadi. Dan jangan lupa juga bahwa peranan ginjal di sini adalah hormone production, yang mana dia memproduksi beberapa hormon yang regulasinya yang hubungannya terkait produksi eritrosit, kemudian keseimbangan cairan, keseimbangan tekanan darah, dan sebagainya. Nah, ketika terjadi problem pada kidney, mungkin kita bisa menemukan beberapa kelainan seperti fluid overload, kemudian terjadi peningkatan kadar urea atau BUN, ya. Kemudian ada peningkatan kreatinin, potasium. Hal ini disebabkan oleh karena ginjal mengalami gangguan dalam hal memfiltrasi, ya kerusakan glomerulus seperti glomerulonefritis, ya juga bisa meningkatkan beberapa serum biochemistry yang ini. Kemudian juga terlihat ada perubahan dalam level hormonal, bagaimana dia bisa mengkontrol blood pressure, kemudian bagaimana dia memproduksi eritrosit dalam kondisi stabil dan uptake dari kalsium yang pastinya akan terganggu. Nah, kalau kita membahas CKD, ya, analisa laboratorium merupakan hal yang kecil sekali bila dibandingkan dengan secara keseluruhan di dalam pemeriksaan. Di mana di sini kita kalau di laboratorium tidak lepas dari histori atau riwayat penyakit dari si hewan, kita harus tanya, ya, jangan lupa
jangan sampai dilupakan, karena memang histori dan anamnesa itu hampir memegang 50% dari diagnosa dari situ. Kita nggak bisa serta-merta analisa laboratorium dijadikan salah satu patokannya saja. Kemudian pemeriksaan gejala klinis yang tampak, seperti tadi PUPD, kemudian halitosis, kemudian neusia, kemudian dia berat badan menurun, itu merupakan salah satu indikator juga yang kita bisa pakai. Kemudian nanti mungkin palpasi ginjal seperti yang disampaikan Dr. Widodo tadi bisa jadi petunjuk awal. Kemudian kalau kita mau meneguhkan diagnosa, nanti kita baru mengarahkan untuk pemeriksaan analisis laboratorium. Tapi analisis laboratorium merupakan salah satu dari beberapa tahapan dalam kita mendiagnosa. Karena memang kompleks sekali ya kalau kita bicara dengan CKD, ya, karena permasalahan di ginjal bisa juga menjadi primary problem, bisa juga secondary problem dari penyakit yang lain. Sehingga pemeriksaan imaging berupa ultrasonografi dan radiografi itu senantiasa dibutuhkan dalam peneguhan diagnosanya. Kemudian ada juga biopsi ginjal apabila pada saat kita memeriksa USG itu ada tanda-tanda ke arah mungkin neoplasia dan sebagainya, itu kita perlu lakukan untuk peneguhan diagnosanya. Sehingga nanti kalau diagnosa yang kita dapat sudah baik atau sudah clear, pengobatannya pasti akan lebih terarah nantinya. Nah, kenapa sih kita melakukan pemeriksaan laboratorium? Jadi urgensinya ini sangat kaitannya terkait menunjang peneguhan diagnosa untuk CKD. Ya, karena kalau diagnosanya tepat, otomatis nanti obat yang kita berikan juga akan tepat. Ya, terutama untuk melihat apakah CKD ini memang primary problem atau secondary problem, ya, dari penyakit yang lain. Kemudian seperti yang sampaikan tadi bahwa untuk peneguhan CKD harus didukung oleh histori anamnesa dari yang disampaikan oleh klien, mungkin dulu pernah kena, awalnya kena urolitiasis atau pernah kena kalkuli dan sebagainya, itu menjadikan salah satu catatan dalam hal kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait CKD. Kemudian monitoring perkembangan penyakit, ini merupakan hal yang penting juga dan perlu diketahui bahwa pemeriksaan laboratorium tidak bisa sekali, ya, harus serial supaya kita mampu untuk melihat apakah terapi yang kita berikan itu sesuai atau ada progresnya berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ini, ya. Di samping itu juga di sini kita juga bisa memonitoring pengobatan, ya. Karena kita ketahui sendiri bahwa CKD itu adalah penyakit yang irreversible, ya. Kalau sudah loss function-nya hilang 90%, dia agak sulit untuk regenerasi sehingga menimbulkan gangguan-gangguan yang tadi, ya. Nah, kita lanjut ke poin kedua terkait ideal biomarker untuk kidney disease. Ideal beberapa konvensi atau beberapa publikasi juga pernah disampaikan. Ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Widodo tadi, ada banyak sekali biomarker sebenarnya yang, dan kami di kampus juga meneliti dan beberapa tahun ini mencari biomarker yang ideal sebenarnya untuk kidney, ya. Kemarin kita juga sudah mencoba beberapa biomarker seperti yang disampaikan Dr. Widodo tadi, ada NGAL, neutrophil gland associated lipokalin, kemudian ada KIM-1, kidney injury molecule, ada cystatin C dan sebagainya. Memang di human itu sudah jalan, ya, beberapa pemeriksaan tersebut, tapi di sampai saat ini memang di hewan masih belum update ke arah sana. Nah, apa itu ideal biomarker? Jadi yang pertama, dia kalau kita mencari biomarker yang baik itu adalah dia freely filtered di glomerulus, ya. Dia bebas difiltrasi. Beberapa zat yang bebas difiltrasi, contohnya adalah urea, kreatinin, inulin, glukosa, itu dia bebas difiltrasi. Tapi tidak direabsorpsi dan tidak disekresikan ke dalam tubulus. Nah, ini menjadikan, kenapa kok glukosa itu dia bebas difiltrasi tapi tidak dijadikan biomarker? Karena dia direabsorpsi kembali. Ya, sedangkan urea sama kreatinin itu dia freely filtered dan tidak direabsorpsi dan tidak disekresikan. Sehingga urea dan kreatinin ini menjadi salah satu biomarker untuk gagal ginjal. Tapi ada beberapa kelemahan yang nanti saya coba akan sampaikan, ya. Kemudian GFR, yang kedua itu adalah terkait GPR, dia sangat bergantung terhadap GFR. Apabila misalkan ada permasalahan di GFR, dia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kemudian dia stabil dan tidak dipengaruhi, kalau bisa tidak dipengaruhi oleh umur dan status penyakit hewan, tidak di metabolisme dan diekspresikan
pada non-renal road elimination. Ya. Pemeriksaan laboratorium yang nanti mungkin saya sampaikan secara cepat aja ya, terkait serum biochemistry, CBC, dan urinalisis. Ya. Yang pertama terkait BUN. BUN ini sebenarnya sudah ditinggalkan ya di beberapa kondisi di mana BUN ini dia termasuk biomarker yang delay, sebenarnya delay dan non-specific. Ya. BUN ini kita ketahui sendiri, dia merupakan salah satu biomarker yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi ya, karena memang dia berasal dari protein, dia dipengaruhi oleh intake protein yang tinggi bisa meningkat juga, dan dipengaruhi juga oleh status dehidrasi atau overhidrasi, di mana BUN itu bisa meningkat ketika dehidrasi dan bisa juga menurun ketika overhidrasi, sehingga di dalam iris itu tidak dipakai sebagai salah satu indikator dalam penstegian apa ya, pentahapan dari CKD. Penggunaan BUN sama kreatinin sama aja, nanti tinggal dikonversi aja. Ya, jadi kalau misalkan BUN ke urea itu dikalikan 2x14, sedangkan urea ke BUN itu dikalikan 0,47. Ya. Nah, biasanya kalau dalam kondisi CKD tahap akhir, itu akan ditemukan kondisi uremia. Seperti yang disampaikan Dr. Widodo tadi, kita melihat ada gastric ulcer ya. Ya, itu salah satu memang tanda ketika terjadi uremia. Ya, ini toksik atau uremia ini sangat berbahaya sekali bagi tubuh karena implikasinya ke macam-macam. Ya, jadi muncul gejala, beberapa gejala yang seperti saya sebutkan di depan tadi. Nah, yang kedua itu serum kreatinin. Serum kreatinin dia berasal dari kreatin ya, dari otot, yang mana dia kreatinin ini difiltrasi di glomerulus dan tidak direabsorpsi. Dia lebih sensitif dan spesifik dibandingkan terhadap BUN, sehingga sampai sekarang masih tetap dipakai oleh IRIS ya sebagai salah satu standar untuk staging. Cuman dia termasuk marker yang delay ya, karena harus menunggu ginjalnya rusak lebih dari 50% baru meningkat, sehingga memang kalau kita pakai kreatinin, jadi seperti yang dalam Hidoda tadi, memang dalam kita praktek itu jarang sekali melihat Aki bisa terdiagnosa dengan pasti, karena memang kreatinnya nggak naik. Ya, kita dan dia memang susah untuk dideteksi ya untuk akutnya. Kemudian dia limitasinya yang perlu diketahui juga, dia dipengaruhi oleh massa otot. Artinya di sini apabila hewan dalam kondisi over aktivitas, kemudian mungkin kondisi luka bakar, kreatinin ini bisa naik. Ya, itu normalnya serum kreatinin di seperti ini, dan staging ini berdasarkan IRIS International Renal Interest Society ya, staging dari kreatinin berdasarkan nilai kreatinin bisa dilihat di sini. Nanti mungkin bisa ditempel kalau nggak bisa dihafal ya. Kemudian ada dalam kondisi azotemia. Azotemia itu adalah berupa kenaikan kreatinin dan BUN. Azotemia ini bisa disebabkan juga prerenal, renal, dan postrenal. Jadi memang seperti yang saya bilang di depan bahwa untuk menentukan apakah murni di renal itu kita atau prerenal atau postrenal itu harus ada pemeriksaan penunjang berupa imaging tadi ya, atau mungkin bisa kita palpasi atau bisa anamnesa ya, apakah dulu pernah kena mungkin parasit darah atau pernah kena shock hypovolemic, diet protein, gastrointestinal dan sebagainya. Kemudian bisa juga azotemia itu disebabkan oleh postrenal ya, berupa penyumbatan atau ruptur dari urinary tract ya. Nah, untuk rasio BUN kreatinin itu bisa dipakai dalam hal penentuan apakah permasalahannya itu apakah dimurni di renal atau di postrenal. Seperti misalkan atau prerenal ya. Kalau BUN dan kreatininnya lebih besar dari 20 banding 1 ya, biasanya indikasinya ke arah gagal jantung ya, dehidrasi, perdarahan gastrointestinal, diet proteinnya meningkat. Sementara kalau BUN rasio BUN kreatininnya lebih kecil dari 10 banding 1 bisa implikasinya ke gangguan ginjal. Nah, marker yang lain seperti disampaikan oleh Dr. Widodo tadi adalah simetrik dimetil arginase. Ini memang lagi hot ya di mungkin, tapi kita udah ketinggalan jauh ya dibandingkan negara-negara lain untuk penentuan ini. Nah, karena sampai sekarang memang saya nggak tahu apakah di tempat-tempat praktek dokter-dokter sekalian udah pakai di SDMA sebagai salah satu marker ya, karena SDMA ini sangat sensitif sekali dalam hal penentuan, terutama Aki juga bagus dan
CKD juga bagus ya. STMA ini dia adalah asam amino arginin terestilasi ya. Dia berasal dari metilasi intranuklear ya, dari residu L-arginin ya. Biasanya dilepaskan ke dalam sitoplasma setelah terjadi proteolisis. Dan di beberapa jurnal menyebutkan SDMA ini dia mempunyai korelasi yang sangat positif terkait GFR. Nah, memang GFR ini sampai sekarang, GFR clearance khususnya ya, sampai sekarang masih tetap dipakai sebagai gold standar untuk penentuan fungsi dari ginjal. Cuman pelaksanaan GFR kalau dipraktisi itu sangat sulit ya. Udah ada mahal, kemudian cumbersome ini rumit, dan tidak praktis ya, kita lakukan untuk GFR. Sehingga salah satu yang disarankan adalah pengukuran SDMA ini. Ya, ini juga sudah diakui di dalam penggunaan staging di IRIS ya, dalam CKD stages, yang mana nilai-nilai ini bisa nanti diasosiasikan dengan apa stage yang keberapa dia di CKD-nya. Yang mana norma SDMA kita ketahui dia di bawah 15 microgram per desiliter. Nah, kenapa simetrik dimetil arginase itu dia lebih sensitif dari kreatinin? Yang pertama, dia yang SDMA itu dia diekspresikan di ginjal, ya lebih akurat merefleksikan kondisi GFR pada anjing dan kucing. Dan yang kedua yang perlu diketahui bahwa SDMA ini dia earlier than kreatinin. Ya, sama seperti NGAL juga dia earlier than kreatinin. Kalau NGAL yang kami teliti itu dia dalam tahapan sel kerusakan seluler itu dia terekspresi. Sama seperti SDMA ini dia hanya membutuh 25% dari loss of kidney function dia meningkat, sedangkan kreatinin itu dia harus nunggu 75% dulu dari kidney function itu dia baru meningkat. Sehingga memang kita tahunya bahwa pasien itu dalam kondisi sudah kondisi tahap akhir baru kelihatan di mana gejala klinisnya muntah, apalagi kliennya itu enggak perhatian ya terhadap perubahan-perubahan dalam kondisi yang akut ya. Kemudian yang terakhir itu specific for kidney function, di mana SDMA ini diketahui dia sangat sedikit dipengaruhi oleh body condition, kemudian umur dan status dari penyakit si hewan. Nah, ini berapa step untuk staging rangkumannya, mungkin teman-teman bisa lihat di IRIS ya, International Renal Interest Society. Ya, ini saya yang sampaikan tadi. Nanti juga ada UPC ya. UPC ini urine protein creatinine ratio yang nanti juga akan mungkin akan lebih jelaskan oleh ACRE, PT ACRE. Di sini saya cuma ingin menjelaskan bahwa staging untuk berdasarkan IRIS ya. Kalau yang tadi stage-nya 1 itu memang belum ada gejala klinis yang tampak, di mana memang fungsi ginjal hampir 100% masih berfungsi dan mungkin hilang 75% itu masih berfungsi tapi belum terlihat gejala klinis yang tampak. Sedangkan yang stage 2 yang ini itu dia hanya tertinggal fungsinya itu 33%, sehingga bisa kita bilang 67% itu hilang fungsinya. Ya. Di sini pun kreatinin sangat delay ya untuk mendeteksi ini. Harus nunggu sampai stage 3 yang mana dia 2,9 sampai 5 di sini ya. Dia di sini hampir 75% hilang fungsinya, tertinggal hanya 25%. Sehingga memang di sini kalau hilang 25% tinggal 25% sudah muncul gejala klinis berupa muntah, kemudian gastric ulcer dan sebagainya, mual dan sebagainya seperti yang saya sebutkan di depan. Dan yang terakhir stage 4 itu hanya tertinggal kurang dari 10% yang mana dia ini end-stage renal failure atau tahap akhir yang mana ini memang perlu waspada dan harus dikomunikasikan ke owner ya. Yang keempat terkait CBC ya. CBC biasanya kita lakukan sebagai penunjang dalam melihat status fungsi status fisiologis si hewan ya. Memang yang paling terlihat ketika terjadi CKD itu adalah kondisi anemia. Nah, yang mana anemia itu kita ketahui sendiri bisa dievaluasi di RBC, HB dan VCP. Ya, anemia itu bisa terjadi ketika CKD bisa disebabkan oleh gangguan pembentukan eritropoietin karena memang kita ketahui sendiri bahwa eritropoietin itu produksi di kortek adrenal yang mana ketika ginjal itu mengalami gangguan dia akan juga sekresi hormonnya akan terganggu. Kemudian di samping itu juga meningkatnya toksin terutama kondisi uremia. Kemudian karena di uremia CKD seringkali kita temukan memang abnormalitas dari eritrosit seperti
ekinosit, akantosit, dan sebagainya, ya, di mana permukaan dari eritrosit dia bergerigi, lifespan RBC menurun karena di situ ada toksik ureum, perdarahan juga itu memacu juga terjadi uremia dan malnutrisi karena hewan tidak mau makan karena mual. Nah, ini yang terakhir terkait urinalisis. Urinalisis yang pertama menjadikan perhatian, yang pertama itu ya BJ. Ya. Kenapa BJ ini penting? Karena memang dalam kondisi CKD, biasanya BJ urin itu akan turun. Kenapa turun? Karena ginjal, kerusakan ginjal, khususnya di tubulus dan glomerulus itu berkurang fungsinya, ya, sehingga kemampuan pemengkatan urin itu akan terganggu. Ya. Dalam pemeriksaan BJ memang disarankan pakai refraktometer, ya, seperti teman-teman lihat di sini, akan sejawat lihat di sini, ideal ini misalkan 1,036, ya, ini direkomendasikan lebih valid pakai refraktometer. Jangan lupa nanti juga dikalibrasi ya dengan air. Kalau misal kalibrasi, biasanya kalau air itu 1,000. Ya, bisa juga pakai diptik urin seperti ini untuk mengevaluasi, cuman direkomendasikan pakai refraktometer. Kemudian proteinuria. Nah, proteinuria yang persisten di dalam pemeriksaan lab itu mengindikasikan merupakan penanda ya terhadap penyakit ginjal kronis ya, atau CKD pada anjing dan kucing ya. Kenapa proteinuria bisa terjadi? Karena memang ada masalah di tadi difiltrasi di glomerulus dan reabsorpsi di tubulusnya, sehingga penyerapan protein, memang protein itu tidak boleh loss ya, ada beberapa protein seperti mikroalbumin, mikroglobulin itu masih bisa rilis tapi masih bisa direabsorpsi oleh tubulus. Nah, ketika terjadi CKD, kemampuan-kemampuan ini akan hilang, sehingga menyebabkan kemudian ada tekanan darah juga meningkat, sehingga itu bisa memicu keluarnya beberapa zat yang memang harusnya tidak keluar. Nah, untuk deteksi proteinuria ada berapa pilihan, ya. Bisa pakai tes kolorimetri distik urin konvensional, ya, itu murah, mudah, tapi memang perlu diketahui sensitivitasnya rendah dan sensitivitas dan spesifitasnya sangat rendah. Dari rendah ya. Jadi batas deteksi untuk protein di distik itu sekitar 30 mg per desiliter. Bisa juga kita melakukan uji turbidimetri dengan asam sulfur salisilat ya, SSA. Dia lebih sensitif dibandingkan yang distik ini ya. Lebih baik terutama untuk deteksi protein globulin dan beyond chain protein. Dia bisa mendeteksi sampai sekitar 5 mg per desiliter, namun kekurangannya dalam pemeriksaan SSA ini adalah dia bisa positif palsu karena beberapa kondisi seperti ini. Dan yang terbaru adalah deteksi mikroalbuminuria. Nah, dalam kondisi AKI maupun CKD, mikroalbuminnya sering sekali itu menunjukkan gejala peningkatan ya, yang mana dia deteksinya lebih besar dari 1 mg per desiliter, mengindikasikan ke penyakit ginjal dini, dan itu juga sangat baik untuk mendeteksi awal untuk CKD. Nah, peningkatan mikroalbumin yang persisten itu bisa menggait kita ke arah CKD ya, atau gangguan ginjal. Dan ini yang terakhir terkait urine protein creatinine atau UPC ya. Urine protein creatinine rasio merupakan pengukuran jumlah protein ya yang loss, yang mana kita nanti mengukur sampelnya berupa urin ya, berupa urin, sampelnya urin dengan cara membagi jumlah protein dengan kreatinin. Cuman ini memang kalkulasi lewat matematis yang ada di computerized ya, kita nggak bisa mengukur protein sendiri kemudian kreatin sendiri dihitung sendiri ya, ada computerized yang nanti mengkalkulasi itu. Kelebihan UPC rasio, dia sifatnya non-invasif ya, tidak nusuk-nusuk. Kalau misalnya kita bisa dapat sampelnya mungkin di urin di tray yang bersih atau koleksi langsung dari penisnya, atau jika tidak mungkin kan bisa juga sistosintesis. Kemudian volume sampelnya relatif lebih kecil ya, 0,3 mili. Kemudian dia sensitif dan spesifik ya. Dia bisa mampu mendeteksi proteinuria dalam level rendah ya pada anjing dan kucing. Dan UPC ini menggambarkan kondisi ginjal sebenarnya. Kenapa kok dibandingkan sama kreatinin? Kenapa nggak urin protein saja? Nah, karena kalau urin protein itu bisa menggambarkan dipengaruhi oleh
kondisi di lower urinary tract. Sedangkan kalau dibandingkan sama kreatinin, memang kreatinin yang diproduksi di ginjal itu menjadikan dia itu lebih sensitif, lebih spesifik bila dibandingkan dengan urine protein saja. Ya. Dan ini juga UPC rasio dipakai dalam stick CKD, ya, di mana normalnya untuk non-protein urik itu lebih kecil dari 0,2. Ya. Sedangkan kalau dia lebih besar dari 0,5 atau pada canine, kemudian pada feline itu lebih dari 0,4, menegaskan the instinct, yang mana di sini sudah menunjukkan gejala klinis. Ya. Nah, key point dari presentasi saya bahwa untuk analisis laboratorium untuk CKD, yang tampak pada serum biochemistry itu adalah anemia, azotemia, peningkatan ASDMA, terjadi hipokalemia, hiperfosfatemia, hipo atau hiperkalsemia, ini adalah berapa. Dalam kondisi tadi juga berapa muncul metabolic acidosis juga. Kemudian dalam pemeriksaan CBC yang kita lihat adalah anemia normositik normokromik, kadang juga ditemukan anemia mikrositik hipokromik, ya. Itu mengindikasikan anemia yang sifatnya non-regeneratif. Dan pada pemeriksaan urinalisis kita temu isostenuria, terjadi penurunan biji urin, kemudian proteinuria, kemudian peningkatan mikroalbuminuria dan peningkatan UPC. Jadi early diagnosis and management of CKD can slow down the progression of the disease. Jadi intinya memang semakin cepat kita mendiagnosa, semakin cepat kita menangani pasien tersebut. Dalam hal ini CKD, memang CKD agak susah untuk dideteksi. Kita prognosa yang kita dapatkan juga akan semakin baik. Terima kasih. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dr. Albi, mohon maaf. Mungkin terlalu cepat karena memang waktunya sangat terbatas. Saya kembalikan ke Dr. Albi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Fauzi. Wah, ini akhirnya jadi banyak juga dapat informasi dari Dr. Fauzi. Jadi saya ingin mengupdate kembali bahwa materi yang kedua ini adalah berkaitan dengan analisis laboratorium CKD. Materi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Dr. Setia Widodo berkaitan dengan diagnosisnya serta penanganan CKD pada anjing dan kucing. Kemudian materi kedua ini tadi berkaitan dengan analisisnya. Dan materi yang ketiga, yang sebentar lagi akan saya berikan waktunya, itu akan membahas berkaitan dengan penggunaan alat diagnosis. Jadi setelah bagaimana mendiagnosisnya, bagaimana kemudian menganalisisnya, dan yang terakhir berkaitan dengan alat-alat yang tepat, atau alat yang tepat untuk mendiagnosa CKD itu apa. Dan sebelum saya berikan kepada Dr. Nadia, nah, jadi saya ingin menginformasikan juga nanti akan ada, jika untuk para peserta untuk ingin mendapatkan sertifikat, nanti akan juga di-share di YouTube, di kolom chat akan juga di-share di sana, serta juga di Zoom, di kolom chat ini juga akan di-share berkaitan dengan bagaimana untuk mendapatkan sertifikat. Jadi Anda perlu untuk mengisi beberapa semacam indeks kepuasan gitu, dan nanti di akhir otomatis nanti Anda akan mendapatkan sertifikat. Tapi tunggu saja dulu, karena nanti ini akan berkaitan dengan rangkaian kegiatan ini. Dan kita masih punya cukup waktu untuk juga nanti berkaitan dengan diskusi. Saya tetap monitor waktu di sini agar waktunya tetap pas sesuai dengan rencana kegiatan ini. Jangan lupa untuk para peserta semuanya, nanti akan ada totalnya ada 22 hadiahnya yang sudah kami siapkan untuk Anda semua. Jadi jangan kemana-mana sampai kegiatan ini selesai. Dan kemudian saya akan berikan waktu dan juga tempat ini untuk Dr. Nadia dari PT Akre. Tapi sebelumnya saya ingin menceritakan atau membahas berkaitan dengan Dr. Nadia ini siapa, ya, seperti itu. Dr. Nadia ini adalah Veterinary Diagnostic Sales and Marketing dari PT Akre. Beliau dari S1-nya dari UGM, ya, kemudian juga koas juga di UGM profesinya, serta S2-nya dari IPB. Kemudian juga sudah aktif di hewan kecil
ya, mulai April 2016 hingga Januari 2019, sekitar 2 tahun 10 bulan. Dan kemudian sekarang per Juni 2019 sampai sekarang adalah misalnya aku Veteran Diagnostic Sales and Marketing dari PT Akre. Dan mungkin langsung saja untuk Dr. Rewa Nadia Amanda Putri, MSI, waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih banyak Dr. Albi untuk perkenalannya. Suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Baik. Ini saya share screen dulu ya. Iya. Oke, lihat ya Dok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam rekan-rekan dokter hewan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Gimana Dok? Masih pada semangat kan ya untuk mengikuti acara seminar pada malam minggu ini? Karena nanti di penghujung acara pastinya kita akan ada door prize untuk bagi para audiens yang beruntung. Jadi mohon diikuti sampai akhir ya Dok ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi yang sangat bagus dari para ahlinya, yaitu Dr. Setia Widodo dan juga Dr. Ahmad Fauzi. Nah, sekarang ini izinkan saya, Dr. Hewan Nadia, sebagai representatif dari PT Akre, untuk memperkenalkan lebih lanjut lagi mengenai alat bantu diagnosa, khususnya pada topik kali ini, yaitu chronic kidney disease pada anjing dan kucing. Baik, saya mulai. Dr. Nadia, mohon maaf, ya. Untuk bisa lebih dekat ke mic, Dok. Oh, baik. Mohon maaf. Ya, apakah sudah jelas, Dok? Baik, lebih jelas. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Dr. Nadia. Baik, mohon maaf. Saya lanjutkan. Tadi sudah sempat sudah banyak dibahas ya sebenarnya mengenai chronic kidney disease. Maka saya mau meng-highlight lagi bahwa untuk chronic kidney disease ini kan memang salah satu penyakit dengan mortalitas yang cukup tinggi akibat telatnya mengenali penyakit sehingga terjadi penanganan yang terlambat. Nah, kemudian dari International Society of Feline Medicine disarankan untuk pet owner itu melakukan regular check-up ke dokter hewan, terutama bagi hewan yang berumur senior atau di atas 7 tahun. Dan tes ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, apa saja yang harus diperiksa, yang dievaluasi itu tentunya dari fisiknya, yaitu berat badan, kemudian body conditioning score, kemudian tekanan darah, ya walaupun memang masih sering belum umum dilakukan ya, blood pressure, kemudian tentunya hematologi, kimia darah, dan juga urinalisis. Dr. Nadia, mohon maaf saya menyela kembali. Untuk bisa di-share atau PowerPoint-nya bisa dinaikkan. Belum. Belum di-play. Belum di-play. Apakah sudah, Dok? Sebentar, oke, sudah, silakan Dok. Oke, sudah ya, mohon maaf ya Dok, ada kesalahan teknis. Ya, jadi boleh saya ulang bahwa untuk regular check-up, untuk hewan senior di atas 7 tahun dilakukan setiap 6 bulan sekali, baiknya seperti itu. Kemudian, untuk penyakit ginjal, ini kan tadi sudah dikatakan bahwa ada biomarkernya ya, jadi untuk marker penyakit ginjal, ini bisa dievaluasi dari hematologi, kemudian biokimia darah, urinalisis, imaging, dan juga patologi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh Dok Fauzi bahwa GFR ini atau glomerular filtration rate merupakan gold standard untuk menentukan fungsi ginjal.
Nah, untuk evaluasi dari GFR ini, dilihatnya seperti apa? Bisa dilihat dari marker filtrasi atau clearance-nya. Nah, salah satunya yang masih digunakan hingga saat ini dan direkomendasikan oleh IRIS itu serum kreatinin. Tuh, boleh saya lanjut? Nah, ini singkat saja. Jadi, saya menemukan penelitian yang dilakukan oleh Pelander et al. Di tahun 2019 yang membandingkan nilai diagnostik antara kreatinin, SDMA, dan sistatin C. Begitu. Nah, untuk saat ini dalam penelitian memang masih dikatakan bahwa kreatinin ini merupakan marker clearance yang istilahnya masih reliable ya untuk menentukan chronic kidney disease pada anjing dan kucing dengan sensitivitas dan spesifitas yang juga masih dikatakan cukup baik. Begitu juga dengan SDMA dan sistatin C. Nah, ini juga tadi sudah dibahas mengenai IRIS staging bahwa untuk menentukan staging CKD ini sangat perlu dilakukan di awal karena untuk efektivitas dalam pengobatan. Untuk staging dari IRIS ini ada yang berdasarkan serum kreatinin. Jadi dari stage 1 non-azotemik sampai dengan stage 4 hingga yang sangat parah yang sudah ada uremia. Nah, kemudian selain dari staging berdasarkan kreatinin, ada juga marker yang parameter yang harus diperhitungkan yaitu protein dalam urin. Jadi dikatakan bahwa terdapat asosiasi antara proteinuria dengan perkembangan chronic kidney disease pada anjing dan kucing. Jadi semakin tinggi proteinuria, maka semakin meningkat pula resiko penyakit ginjal dan mortalitasnya. Sehingga deteksi awal dan penanganan yang efektif terbukti dapat menurunkan proteinuria dan memperlambat CKD. Nah, untuk proteinuria ini bagaimana cara melakukannya? Bisa dilakukan dengan tes yang cukup sederhana, yaitu UPC ratio atau urine protein creatinine. Tadi juga sudah dibahas. Jadi ini tes untuk mengukur seberapa banyak protein yang hilang melalui ginjal. Dan nanti akan ditentukan derajatnya apakah jumlah yang kehilangannya ini beresiko bagi hewan peliharaan. Sama dengan staging pada kadar kreatinin, untuk UPC ratio juga ada yang namanya substagingnya. Jadi ada yang non-proteinurik, borderline proteinurik, dan juga proteinurik. Gitu. Jadi kalau tadi kreatinin staging, yang ini substaging, sangat penting untuk memonitor proteinuria ini karena adanya persisten dari protein di dalam urin, ini kan juga menjadi tanda bahwa adanya CKD, sehingga sangat penting bagi dokter untuk memonitor terus, apalagi kalau misalnya sudah berada di stage borderline, apalagi proteinurik. Oke, oleh karena itu ACRE selalu berinovasi dalam memproduksi alat bantu diagnosa bagi dokter hewan. Berikut adalah produk line up dari ACRE. Jadi ada alat kimia darah dengan seri SpotCam SP4430, kemudian electrolyte analyzer dengan seri SpotCam SI1520, dan juga untuk urinalysis yaitu Tinka RT, dan ada juga blood glucose meter dengan seri Tinka BS. Ini semua untuk digunakan untuk membantu para dokter hewan di Indonesia tentunya. Nah, kemudian karena yang akan kita bahas sekarang adalah chronic kidney disease, maka untuk alat kimia darah pastinya akan sangat dibutuhkan dalam mendiagnosa chronic kidney disease. Nah, untuk alat kimia darah dari ACRE ini sendiri bisa melakukan pemeriksaan single maupun multi parameter. Jadi misalkan dokter hanya ingin tes misalkan kreatininnya saja atau BUN-nya saja, gitu, hanya untuk melihat satu parameter itu bisa, atau jika dokter ingin melakukan pemeriksaan panel, jadi dalam artian misalkan panel
kidney, jadi sudah ada BUN, kreatinin, total protein, dan 6 parameter lainnya, itu juga bisa dilakukan. Jadi untuk parameternya sangat customizable. Nah, kemudian dokter juga jangan khawatir, karena untuk sampelnya bisa menggunakan whole blood, serum, dan juga plasma dengan minimal 0,25 ml. Jadi sangat sedikit memang diperuntukkan untuk hewan-hewan yang misalkan masih muda atau yang kecil ataupun dalam kondisi yang kritis yang darahnya sangat sulit diambil gitu. Kemudian juga alatnya sangat ringan dan kecil, hanya 5 kilo, kemudian hasilnya didapatkan kurang dari 10 menit. Nah, kemudian kalau misalnya dokter sudah familiar dengan yang namanya reagen basah, reagen dalam bentuk cairan ya, Dok. Nah, kalau untuk yang di Akrey, reagennya sudah dalam bentuk strip. Jadi semuanya kering. Jadi untuk pengukuran tes tidak akan, istilahnya tidak akan ada reagen yang cairan reagen yang terbuang. Jadi semuanya sudah efisien ada di dalam strip reagen tersebut. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya dokter apa saja nih yang dapat diperiksa parameter dalam kimia darah Akrey? Nah, ini ada 21 parameter. Yang paling sering dicek mungkin BUN, kreatinin, SGOT, SGPT ya, Dok. Itu semua ada. Kemudian ada juga fruktosamin, total protein, albumin. Kemudian untuk multi stripnya ini yang untuk pemeriksaan panel, jadi seperti satu paket sudah khusus untuk pemeriksaan liver ataupun kidney, itu juga ada. Jadi dokter boleh pilih yang mana gitu. Kemudian boleh saya lanjut. Nah, untuk pengoperasiannya pun juga sangat simpel, karena untuk Akrey ini semuanya dibuat serba efisien dan efektif, semuanya serba sederhana. Jadi untuk step hanya ada 3 step untuk melakukan pemeriksaan kimia darah. Jadi step pertama cukup masukkan sampel darah, kemudian step kedua masukkan reagennya, dan step ketiga tekan start, maka alat otomatis akan running dan hasil akan didapatkan dari kurang dari 10 menit. Begitu. Nah, tadi sudah dibahas untuk pemeriksaan kimia darah, sekarang untuk urinalisisnya ini bisa menggunakan tingkah arti. Ini ada 11 parameter. Jadi seperti dipstick, reagennya seperti dipstick, cuma untuk pembacaannya menggunakan alat karena lebih akurat dengan menggunakan alat. Ada 11 parameter. Kemudian ini sudah khusus untuk anjing dan kucing, Dok, gitu. Jadi nanti akan ada 2 mode anjing dan mode kucing. Gitu. Supaya lebih akurat lagi karena berbeda untuk apa kedua parameternya. Nah, kemudian untuk yang di highlight juga adalah adanya UVC ratio tadi. Nah, karena tadi staging ini kan sangat penting untuk menentukan efektivitas dari pengobatan. Nah, maka dengan menggunakan tingkah arti ini sudah akan ada di display itu UVC ratio-nya yang sudah mengikuti dari IRIS guideline. Begitu. Nah, kemudian hasilnya juga akan didapatkan hanya dalam waktu 1 menit, dan alatnya portable, jadi bisa dibawa kemana saja, bisa menggunakan baterai, atau bisa juga menggunakan listrik. Gitu. Kemudian boleh saya lanjut? Nah, displaynya kira-kira seperti ini untuk alatnya. Jadi yang sebelah kiri adalah dog mode, dan yang sebelah kanan cat mode. Untuk parameternya dapat dilihat di slide, jadi ada UPC ratio-nya, kemudian yang paling penting itu ada kreatinin, protein, dan juga albumin. Gitu. Kemudian bisa mendeteksi adanya eritrosit, leukosit, pH juga, dan nitrit, dan badan keton. Gitu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, sama, ini juga hanya butuh 3 langkah untuk melakukan urinalisisnya. Jadi hanya perlu mengumpulkan sampel, kemudian sampelnya diteteskan di atas dipsticknya tersebut, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam alat, dan alat akan otomatis membaca. Dalam 1 menit, hasil akan keluar dalam bentuk print atau display di layar.
Nah, berikut ACRE berkomitmen untuk menyediakan diagnostic care yang efisien bagi hewan peliharaan, dan kita juga akan selalu mensupport dokter hewan untuk melawan penyakit chronic disease pada hewan. Sekian materi yang bisa saya berikan. Jika ada pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, boleh dihubungi di nomor saya yang tertera di slide berikut ini. Mungkin selanjutnya waktu akan saya kembalikan ke Dr. Albi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Nadia. Saya punya aludok alatnya. Iya, Dok Albi udah punya. Sampai ini ya, apa namanya, belajar banyak dengan Dr. Nadia juga. Baik, terima kasih Dr. Nadia atas paparannya. Dan itu adalah materi yang ketiga, materi terakhir dari kegiatan seminar online ini. Dan mari bersiap-siap para peserta semuanya yang ada di Zoom dan juga di YouTube. Saya mengundang Anda semua untuk yang pegang handphone, lebih kuat pegang handphone-nya. Yang ada di depan laptop, geser dulu minumannya, makanannya. Kemudian kalau yang dekatnya komputer, ya pastikan juga siap di depan keyboard ya. Ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba lemparkan. Dan saya akan sampaikan bagaimana cara untuk mengikutinya. Tadi saya ingatkan kembali, sudah ada berkaitan dengan pertanyaan juga untuk para pemateri yang sudah diarahkan melalui Google Form. Saya sudah menerima rekap pertanyaan yang sudah difilter, sudah dipilih beberapa. Kemudian juga sudah ada berkaitan dengan sertifikat, sudah di-share juga oleh panitia, dan itu akan ditutup nanti sampai akhir dari kegiatan, itu juga melalui Google Form. Nah, kali ini adalah sesi pertanyaan yang tidak menggunakan Google Form. Jadi, nanti pertanyaan yang akan saya sebutkan ini, silahkan Anda tuliskan di kolom chat jika Anda ada di ruangan Zoom, atau Anda bisa tuliskan di kolom chat kalau Anda ada di YouTube. Sama saja. Akan ada 8. Akan ada 8. Oh maaf, ada 7. Ada 7 yang bisa Anda dapatkan. Apa yang kemudian perlu Anda lakukan? Nanti setelah saya sampaikan pertanyaannya, Anda bisa segera menuliskan selengkap mungkin yang Anda sudah dapatkan dari beberapa narasumber tadi. Anda bisa tuliskan selengkap mungkin, secepat mungkin. Nanti kriterianya adalah dari panitia menilainya yang paling cepat dan yang paling tepat. Ya, semoga clear ya, semuanya bisa memahami. Jadi pertanyaan yang pertama, mohon panitia untuk bisa standby yang ada di Zoom dan juga ada di YouTube. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan 4 produk ACRE untuk vet. Saya ulangi lagi. Sebutkan 4 produk ACRE untuk vet. Silakan Anda tuliskan melalui kolom chat dari Zoom dan juga dari YouTube. Saya beri waktu 5-10 detik. Oke. 4 ya. Sebutkan 4 produk ACRE untuk vet. Oke. Masih terus naik. Saya hitung mundur dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan selesai. Pertanyaan berikutnya. Pemeriksaan urinalisis pada pasien
CKD akan ditemukan perubahan persisten berupa isostenuria, proteinuria, peningkatan UPC ratio, mikroalbuminuria, atau semua jawaban tadi benar. Seorang lagi, pemeriksaan urinalisis pada pasien CKD akan ditemukan perubahan persisten berupa isostenuria, proteinuria, peningkatan UPC ratio, mikroalbuminuria, atau semua jawaban benar. Oh, ini ada R-nya banyak nih. Benar gitu. Iya, iya. Baik, saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Dan pertanyaan yang ketiga, saya akan mengundang yang dari Zoom untuk bisa angkat tangan secara langsung. Yang nanti mungkin saya butuh bantuan dari Dr. Ahmad Fauzi. Dr. Ahmad Fauzi. Ya, Dok. Oke, saya butuh bantuan dari Ahmad Fauzi untuk membantu nanti menjawab ya, maksud berkaitan dengan benar atau tidaknya gitu. Saya akan undang satu, pilih satu, jadi yang bisa menjawab secara langsung. Begitu nggih, Dr. Ahmad Fauzi? Siap. Pertanyaannya, ini yang saya undang, mohon maaf karena ini pertanyaan secara langsung, jadi dari Zoom, ya tidak perlu dituliskan di kolom chat, karena saya tidak akan sampaikan pilihan jawabannya, jadi silakan angkat tangan nanti. Belum. Kok sudah ada yang angkat tangan? Bentar ya, saya turunkan dulu. Belum. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Pemeriksaan kimia klinik yang dapat dilakukan untuk peneguhan diagnosa CKD. Ya. Soalnya lagi, pemeriksaan kimia klinik yang dapat dilakukan untuk peneguhan diagnosa CKD adalah bun, kreatinin, UPC ratio, SDMA, dan elektrolit. Dari lima itu, ada satu yang salah. Silahkan. Angkat tangannya dari sini, dari pilihannya yang ada di partisipan. Ya, maksud saya. Oke, yang pertama, ini paling atas nih. Woy, banyak juga. Yang pertama ada Dr. Hewan Eni Murfidah tadi. Saya persilahkan untuk menyalakan videonya jika berkenan. Mana ini tadi? Oke, Eni Murfidah. Silahkan, Dok. Maaf, Dok, untuk suaranya belum dinyalakan. Oke, halo. Sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Kecuali UPC ya, Dok, ya? Kecuali UPC ratio. Bagaimana, ya. Dokter Fauzi? 100. Benar, Dok. Oh, benar. Baik, selamat. Dokter Eni Murfidah. Ya, terima kasih, Dok. Ya, nanti panitia mencatat namanya. Dan masih ada beberapa juga yang belum saya sampaikan tadi, nanti akan saya bungkus di belakang. Dan sekarang waktunya untuk saya sampaikan berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari sesi yang pertama. Jadi untuk Dr. Widodo, mohon berkenan untuk bisa berdiskusi, Dok. Ada total hampir 80 pertanyaan yang masing-masingnya itu ada yang tanya sampai 2 kali, sampai 4 kali, begitu. Yang pertama, mohon izin Dr. Widodo, berkaitan dengan adakah faktor predisposisi CKD, misalnya umur, jenis kelamin, atau mungkin breed? Baik, terima kasih. Tadi
tadi saya katakan saya berbicara mengajarkan tentang agriwisata atau penyakit CKD yang didapat bukan CKD kongenital atau CKD herediter. Kalau predispos berarti berkaitan dengan herediter atau kongenital. Kalau terkait dengan yang agriwisata yang saya bicarakan, tentu saja ada yaitu umur. Semakin umur lanjut, tadi dari akhir diterangkan, umur 7 tahun dipersilakan untuk memulai melakukan kontrol pemeriksaan gigi pada hewan usia tua atau geriatrik. Jadi pada kolom geriatrik mereka bisa dilakukan pemeriksaan. Kemudian jika terkait dengan breed macam-macam, banyak sekali breed yang terkait dengan herediter di sana. Ya, misalkan salah satunya adalah Samoyed, kemudian Dalmatian itu ada di sana. Tetapi hanya pernyataan saja, tidak pada posisi dibutuhkan pemeriksaan tambahan. Suara saya kedengaran, Dokter Aldi? Dengar, tapi agak sedikit jauh. Dok. Masih jauh juga. Mungkin pakai langsung dari laptopnya mungkin, Dok? Sebenarnya dua-duanya bisa, sudah. Nah, sudah, Dok. Lebih mendekat saja mungkin bisa, Dok. Siap. Oke, okay. Jadi itu jawaban saya, sudah. Jadi berkaitan dengan usia, gitu, Dok. Berkaitan dengan jenis tadi yang Dr. Witt sampaikan. Ya. Kemudian berlanjut lagi, ya, Dok. Berkaitan dengan bagaimana kita tahu itu AKI atau CKD. Apa yang menjadi dasar bahwa itu AKI atau CKD, Dok? Oh, tadi saya berikan perbandingan-perbandingan di tabel yang awal AKI versus CKD. Saya kira boleh nantikan PDF. Jadi sudah lengkap di dalam materi, gitu, Dok? Iya, okay. Lengkap sekali. Baik, jadi mungkin itu yang tadi bertanya, Anda yang bertanya, nanti akan juga dapat materinya kok semuanya. Kemudian mungkin akan bergeser ke ini, Dok. Pada kucing yang mengalami pembesaran ginjal bilateral, mengapa hasil pemeriksaan BUN dan kreatininnya normal? Oh, iya. Tidak ada kaitannya. Satu fungsi, satu morfologi. Jadi memang tidak berkaitan. Ketika berbicara parameter biomarker, yang muncul adalah fungsi. Ketika berbicara besaran, size, itu berbicara morfologi. Jadi, ginjal membesar kalau fungsional, ya akhirnya tidak apa-apa. Ginjal mengecil tapi fungsional tidak apa-apa. Jadi jangan dicampur adukkan antara fungsi dan morfologi. Baik, poinnya di situ. Jadi besar kecil dan fungsi itu berbeda. Ya, berkaitan dengan morfologi dan fisiologinya. Dalam hal ini kita lebih ngomong ke bagaimana. Ya, ini dokter mungkin pakai USG, saya kira. Setiap USG kan mendapatkan ukuran-ukuran yang betul, Dok. di luar ukuran standar untuk pernyataan. Nah, makanya USG harus hati-hati, tidak serta-merta dengan USG itu semuanya menjadi kata-kata diagnosis klinis, tapi diagnosis USG bukti. Diagnosis USG bukti. Bukan diagnosis klinis, nggih. Ah, jauh. Baik, Dok. Kemudian ada juga pertanyaan ini, Dok, berkaitan dengan kasus CKD yang berkaitan dengan gejala klinis sistem respirasi. Ya. Jika ada, bagaimana hubungan gejala klinis sistem respirasi dengan ginjal? Mohon jawaban, Dok. Tadi sepintas saya sampaikan di materi awal pendahuluan untuk pendahuluan ginjal. Jadi dalam konteks sakit CKD masuk ke wilayah CKD, maka turbulensi atau kekacauan klinis itu muncul. Salah satunya adalah aktivasi dari renin angiotensin system. Nah, aktivasi dari renin angiotensin system atau RAS itu membuat implikasi terbesar adalah tensi tinggi terlebih dahulu, menaikkan tensi. Nah, dengan tensi itu menuju kepada satu sistem, memancing tingkatan bradikin meningkat dan itu menghasilkan suatu tingkat respirasi atau pembukaan wilayah untuk meningkatkan kadar respirasi. Jadi kalau ada gangguan respirasi tanpa ada sakit di pernapasan, bisa jadi salah satunya adalah tingginya tensi yang nyaris pada tetap praktek tidak pernah di
atau diabaikan untuk dilakukan, yaitu tekanan darah. Itu saja. Jadi sirkulasinya adalah sirkulus vitiosus, peningkatan RAS, kemudian tensi, kemudian terjadi rehabilitasi. Nah, ketika peningkatan tensi inilah venting terjadi atau semacam venting, yaitu gangguan respirasi melalui percepatan frekuensi bernapas. Jadi respiratory rate-nya meningkat. Baik, berkaitan dengan itu respiratory rate-nya meningkat ya arahnya nanti. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang mungkin saya ini pertanyaan berikutnya Dr. Widodo, tapi akan saya geser dulu ke Dr. Fauzi mungkin. Dr. Ahmad Fauzi, mohon berkenan untuk menjawab. Karena ini juga ada beberapa pertanyaan dari sesi yang kedua. Mohon izin Dr. Widodo, saya bergeser dulu kepada Dr. Ahmad Fauzi. Dr. Ahmad Fauzi, ada beberapa pertanyaan juga yang kemudian ini cukup banyak di sesi yang Dr. Ahmad Fauzi sampaikan tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemeriksaan kimia darah terhadap peningkatan ureum dan kreatinin terhadap hewan yang kurus. Kemudian untuk mengetahui itu mengarah ke gangguan ginjal atau tidak berdasarkan apa, dok? Oh, maaf, begini. Kemudian untuk mengetahui itu mengarah ke gangguan ginjal atau tidak, itu berdasarkan apa, dok? Selain pada perubahan fosfat dan kalium. Ya, terkait hewan kurus ya ini. Biasanya memang kita perlu, memang tidak bisa di pada saat kita melakukan diagnosa itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kita bisa menanyakan ke owner terkait mungkin sejarah penyakitnya dulu ya. Karena memang agak sulit untuk melihat apakah peningkatan bun dan kreatinnya itu murni di ginjal atau ada yang tadi apakah permasalahan di perenal, renal maupun postrenal. Ya. Harus dirunut dulu duduk sejarah penyakitnya seperti apa. Ya, kalau misalkan terjadi peningkatan bun dan kreatinin, kemungkinan ya fungsi ginjalnya akan pasti akan terganggu. Ya, tinggal dilihat mungkin nanti rasionya apakah nilai bun yang lebih tinggi atau nilai kreatininnya saja. Ya, biasanya memang kalau kondisi kaheksia kita curiga ke arah TKD memang ya. Cuman memang untuk pemeriksaan detailnya terkait hubungannya apakah ini murni karena primary problem atau secondary problem itu yang mungkin perlu ditelaah lagi ya dengan pemeriksaan penunjang yang lain atau mungkin pemeriksaan yang nantinya mengarahkan prerenal, renal maupun postrenalnya. Ya, mungkin itu Dok Albi. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Dr. Ahmad Fauzi. Dan kemudian ada pertanyaan yang berikutnya untuk urinalisis yang dilakukan, adakah syarat khusus untuk sampelnya, untuk ketepatan akurasinya? Misalnya waktu koleksi sampel dan pengujiannya maksimal berapa lama ya, Dok? Ya, untuk urinalisis memang ada beberapa pengawet ya untuk kait urinalisis. Cuman hati-hati dalam pemberikan pengawet seperti Timo tadi memberikan reaksi positif ketika kita mengujikan dengan SSA seperti yang tadi. Nah, untuk koleksi urin paling baik ya as soon as possible ya. As possible. Ketika itu mungkin dilakukan penanganannya mungkin disimpan dulu, itu harus diberikan beberapa pengawet. Cuman hati-hati dalam memberikan pengawet karena bisa menyebabkan positif palsu. Kalau saran saya memang pada saat kita koleksi langsung segera diperiksa supaya karena memang urin itu kan dia volatil ya. Dia bisa teroksidasi juga karena kalau semakin lama kita menunda pemeriksaan itu hasil negatif palsunya akan sangat tinggi. Itu Dok. Baik, terima kasih. Jadi sesegera mungkin ya. Berarti memang berkaitan dengan ini akan sampel akan dibawa kemana dulu ya. Jadi harus jelas dulu. Jadi jangan langsung ambil sampelnya tapi harus tahu ini sampel mau dibawa kemana dulu karena juga akan mempertimbangkan waktu untuk transportasi dan segala macamnya nanti juga. Kemudian ini juga ada pertanyaan selanjutnya Dr. Fauzi yang saya tadi coba cek ada apakah bisa pemeriksaan SDMA langsung dilakukan jika dicurigai CKD tanpa dilakukan pemeriksaan lainnya. Jadi langsung pemeriksaan SDMA. Bisa Dok. Dr. Fauzi. Ya, karena SDMA ini merupakan salah satu biomarker yang paling baik ya dibandingkan bun sama kreatinin bisa langsung menuju CKD. Mungkin sekaligus menjawab ini juga ya, ada beberapa pertanyaan juga yang tadi di chat,
bahwa SDMA ini di dalam panduannya memang nggak bisa berdiri sendiri. Ya, harus di cross-check juga dengan pemeriksaan peneguhan diagnosanya. Jadi semua biomarker itu di beberapa jurnal tak bisa berdiri sendiri, harus di cross-check lagi dengan pemeriksaan yang lain. Salah satunya adalah dengan urinalisis. Ya, apabila misalkan SDMA-nya meningkat, lebih dari 15 mikrogram per desiliter, itu kita perlu curiga ini. Apakah, termasuk mungkin menjawab tadi, ada yang juga bertanya AKI, sama apakah dia mengarah ke AKI atau CKD. Nah, tapi memang kalau AKI dan CKD, kita perlu juga melihat sejarahnya ya, apakah pernah ada penyakit sebelumnya ya terkaitan sama uropatika. Nah, ketika SDMA meningkat, kemudian tidak diimbangi dengan peningkatan seperti bun kreatinin atau fosforus, kita mungkin perlu cross-check lagi apakah peningkatan ini murni dari ginjal atau tidak ya. Memang perlu di cross-check lagi pemeriksaan apabila di situ terjadi peningkatan bun kreatinin fosforus, kemudian muncul gejala klinis PUPD, kemudian anoreksia, kemudian pada saat kita raba ginjalnya juga membesar, kemudian hipertensi muncul, di situ kita udah tanda ini memang ada mengarah ke CKD. Tapi kalau misalkan belum ada muncul hipertensi, kemudian segala macam, itu mungkin mengarah ke akut. Sedangkan kalau misalnya udah mengarah ke perubahan-perubahan yang CKD, gejala klinis yang tadi, itu mungkin kita perlu curigai apakah ini sudah mengarah ke yang CKD. Ya itu dok, mungkin bisa langsung ke SDMA, nah, tapi harus memang perlu konfirmasi lagi terkait dengan pemeriksaan urinalisis. Ya. Baik. Jadi perlu ada beberapa konfirmasi yang perlu dilakukan ya, karena juga berkaitan dengan step tadi, saya kira juga sudah ada di materi dari Dr. Ahmad Fauzi ya, ada beberapa step key point-key point-nya yang bisa dilihat, dan juga untuk dari materi yang disampaikan Dr. Widodo juga saya tadi coba perhatikan juga ada berkaitan dengan apa namanya, bagaimana untuk mengetahui ya, jadi memilah-milah, jadi tidak dilakukan semuanya tapi ada arahnya ya, mau kemana periksaan ini dilakukan. Kemudian terakhir untuk Dr. Ahmad Fauzi berkaitan dengan ini ya, yang sesuai dengan temanya Dr. Ahmad Fauzi, karena pertanyaan untuk Dr. Widodo juga Dr. Ahmad Fauzi ini banyak sekali, tapi kami coba kerucutkan ke tema yang sesuai dengan judul, seperti itu. Misalkan nilai SDMA pada stage 3, kemudian apakah mungkin nilai SDMA bisa normal kembali? Pertanyaannya seperti itu, Dr. Fauzi. Ya, jadi semua pemeriksaan, baik itu kreatinin, bun, SDMA itu kan memang tidak bisa dilakukan sekali ya, perlu di cross-check secara serial semua pemeriksaan laboratorium. Ya, fungsinya apa untuk cross-check beberapa kali untuk menentukan apakah dia persisten atau tidak. Jadi CKD biasanya dalam hal ini pemeriksaan laboratorium, kalau dia proteinuria, kemudian kreatinin, bun, kemudian SDMA-nya persisten naik terus ya, itu perlu kita curigai ke arah CKD. Nah, mungkin kalau setelah kita periksa yang kedua dia itu turun, kemudian treatment yang diberikan seperti tadi ada nutrisi, kemudian balancing dari terapi cairan itu baik, ya itu mungkin nanti bisa balik lagi ke normal. Jadi memang fungsinya kita pemeriksaan serial itu untuk mengevaluasi apakah pengobatan yang kita berikan. Dan perlu diketahui juga bahwa jangan sampai kita nanti memberikan obat-obatan yang justru malah memperberat fungsi ginjal, seperti pemberian obat-obat yang sifatnya nefrotoksik, NSAID, gentamisin, yang sifatnya yang golongan aminoglukosida itu memperberat fungsi ginjal. Jadi bisa saja dok, nanti dilihat serialnya saja apakah pengobatan yang diberikan itu sudah tepat atau belum dengan pemeriksaan cross-check SDMA balik lagi gitu dok, karena masing-masing pasien itu dia representasinya berbeda-beda setiap pasien. Baik, gitu, terima kasih atas jawabannya Dr. Fauzi. Mungkin Dr. Widodo ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu, mungkin Dr. Widodo. Menambah dokter apa namanya Fauzi saja untuk yang belum puas. Jadi justru dengan SDMA diperkenalkan itu stagingnya menjadi jelas mengarah kepada terapi dan prognosis. Kalau yang konvensional tidak memiliki, harus pandai-pandai dokter menganalisis sendiri. Dan pegangan selain dari SDMA itu bisa bergeser normal atau tidak normal, itu nanti setelah terapi dilakukan monitoring. Tapi ingat, pegangannya lagi ada tambahan satu, yaitu PCV.
facial volume atau hematokrit. Begitu hematokrit ikut naik, maka perubahan-perubahan itu positif sekali menuju kepada prognosis yang membaik. Saya itu saja untuk menambahkan Dr. Fauzi. Baik, terima kasih atas tambahannya Dr. Witt. Dan ini saya juga geser ke pertanyaan kepada PT Akre dari Dr. Nadia. Mungkin bisa ini dok ya direspon Dr. Nadia. Dr. Nadia, oke baik. Dr. Nadia ada pertanyaan, kapan Akre mengeluarkan alat cek SDMA? Pertanyaan pertamanya itu dok. Ada respon dok? Ditunggu dok. Oke baik. Coming soon. Jawabannya coming soon ya, ditunggu. Kemudian yang kedua, apakah alat Akre bisa untuk memeriksa potasium juga? Untuk potasium dari ini dok, electrolyt analyzer. Tadi mungkin tidak terlalu saya bahas ya untuk yang electrolyte analyzer-nya, baru yang kimia darah, karena memang kalau untuk produk di Akre, alat kimia darah dan elektrolitnya dipisah. Gitu. Jadi bisa. Jadi bisa, teman, alatnya memang tadi tidak disampaikan ya, karena iya. Itu alat yang lain yang bisa digunakan untuk mengecek. Betul, bisa. Berkaitan dengan tadi alat urinalisisnya itu memang tidak ada ya dok ya, nilai ukur untuk potasiumnya gitu misalnya, atau kimia darahnya juga memang tidak ada ya? Mohon maaf dok, gimana? Bagaimana? Enggak, tadi kan mungkin pertanyaannya ini lebih ke alat yang kayak urinalisisnya mungkin arahnya tadi ya, karena kan tadi yang disampaikan itu. Jadi berarti berkaitan dengan tadi potasium adanya di alat untuk elektrolitnya ya? Oke, semoga bisa terjawab untuk pertanyaan itu. Dan biar lebih meriah lagi karena ada waktu mungkin 10 menit ya ke depan, nanti akan kita akhiri dengan sesi foto bersama, tapi sebelum itu ini juga masih ada 3 pertanyaan dan saya mengundang untuk 2 orang penanya yang untuk bisa bertanya secara langsung bisa ke Dr. Widodo, Dr. Ahmad Fauzi, atau bahkan bisa ke Dr. Nadia. Silahkan angkat tangan melalui pilihan yang ada di Zoom meeting ini, silahkan angkat tangan dan saya akan pilih satu atau bahkan 2 orang untuk bisa bertanya secara langsung kepada para narasumber. Untuk para peserta yang ada di Zoom meeting, saya persilahkan jika ingin bertanya secara langsung. Ada Dr. Afdi Pratama, silahkan dok. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ditujukan kepada Dr. Widodo. Jadi gini dok, kebetulan almarhum ayah saya itu mengalami penyakit CKD juga gitu sebelum meninggal, dan dalam salah satu regimen obatnya itu ada ketoasid dok. Nah, apakah ketoasid ini bisa digunakan pada terapi CKD baik pada anjing maupun kucing? Itu pertanyaannya, terima kasih. Terima kasih dok. Jawabannya simpel, bisa. Jawabannya simpel, bisa. Bisa. Karena situasinya biasanya adalah mirip dengan penggunaan hepatidin, ya, tapi menuju kepada koreksi urin dan kreatinin saja, bukan mengobati ginjal. Jadi koreksi. Jadi pegangan saja sebagai koreksi. Seperti hepatidin sama, meskipun indikasinya diberikan untuk ABCD, ada CKD disebut, tapi sebenarnya adalah koreksi saja. Begitu dokter Abdi. Baik. Begitu, Dr. Abdi, apakah ada respon terlebih dahulu? Oh, sebentar. Oke, silakan. Baik, dok. Untuk dosisnya berarti disesuaikan aja, sesuai staging ya, dok, ya? Kalau yang itu saya tidak tahu, karena kadang-kadang kita menggunakan anjing dengan manusia. Sama. Untuk kucing saya hati-hati sekali. Mudah toksik. Tapi kalau untuk anjing, dosisnya dosis manusia, boleh. Oh, baik. Terima kasih, dok. Ya. Terima kasih, Dr. Afdi Pratama atas pertanyaannya. Semoga terjawab. Terima kasih juga Dr. Widodo atas jawabannya. Satu orang lagi, para kolega yang ada di Zoom meeting, ruang Zoom, silahkan kalau ingin bertanya secara langsung, saya akan persilahkan Anda bisa bertanya secara langsung kepada para narasumber.
ada Dr. Setia Widodo, ada Dr. Ahmad Fauzi, dan juga ada Dr. Nadia. Satu orang lagi, silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya, masih ingin ditanyakan secara langsung mungkin. Silahkan. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan secara langsung. Baik, saya akan langsung geser ke pertanyaan untuk mendapatkan hadiah yang berikutnya. Ya, saya geser kembali. Masih ada, tadi sudah ada 3 ya, kurang 4 berarti, karena totalnya 7. Baik, saya mengundang kembali yang semua ada di YouTube, ya kan, dan juga ada di Zoom meeting. Silakan kembali untuk mendekat ke keyboardnya, mendekat lebih. Di handphonenya untuk bisa mulai memencet gitu kan. Tadi ada masih satu pertanyaan sih ya dari Dr. Aulia, cuma nanti saya bungkus di akhir Dr. Aulia. Nah, pertanyaan yang pertama tadi udah ada 3, berarti keempat ya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan isi step ya, jadi langkah mudah operation alat kimia darah ACRE. Jadi bagaimana 3 step mudah untuk mengoperasikan kimia darah ACRE. Ada 3 step mudahnya. Silahkan dituliskan di kolom chat dan juga di kolom chat di YouTube dan juga kolom chat yang ada di Zoom. Silahkan. Ada 3. Sebutkan 3 langkah mudah untuk mengoperasikan alat kimia darah dari ACRE. 3 ya, ini kok ada yang 5. 3 saja. Oke, 3 saja. Mohon panitia untuk bisa memonitor pilihan yang paling tepat, paling cepat, ya kan? Paling cepat, paling tepat. Ya, saya itu mundur dari sekarang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Saya bergeser ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, baik. Sudah ditutup tadi ya. Saya bergeser ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Parameter apa saja yang dapat diukur oleh alat kimia darah dari ACRE? Sebutkan 5 saja. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 22 kalau saya nggak salah hitung. Ada 22 parameter yang ada di kimia darah, yang bisa diukur oleh kimia darah ACRE. Sebutkan 5 saja. Teman-teman yang rekan-rekan kolega semua yang ada di YouTube, silahkan juga ikut bergabung. Saya mengundang Anda semua, dan juga di Zoom meeting, silahkan tuliskan di kolom chat. Ada 22 dan kami membutuhkan 5 saja. Ya kan? Yang paling cepat dan yang paling tepat, nanti akan dikonfirmasi oleh panitia. Baik, karena ini cukup mudah, saya percepat ya. Dan saya hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, yang berikutnya. Ada pertanyaan ke-5, kurang 2. Pertanyaan yang ke-6. Sebutkan salah satu pengukuran yang digunakan untuk diagnosis CKD yang ada di produk ACRE. Sebutkan salah satu pengukuran yang digunakan untuk diagnosis CKD yang ada di produk ACRE. Saya mengundang kembali untuk bisa menjawab di kolom chat, di Zoom, dan juga di YouTube. Baik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Ya kan, sebelum nanti kita akan masuk ke sesi akhir dari kegiatan seminar online ini.
silakan bersiap-siap. Yang terakhir. Baik, pertanyaan terakhir. Sebentar. Sebutkan keunggulan alat kimia darah ACRE. Dua saja. Alat kimia darah ya, alat kimia darah. Alat kimia darah dari ACRE. Dua saja. Baik, saya hitung mundur di 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih atas partisipasinya dan mungkin bisa sedikit relax lagi dan kita akan masuk ke sesi terakhir, ya kan? Jadi sesi terakhir ini kita akan masuk ke sesi penutupan. Nanti juga akan ada closing statement dari masing-masing narasumber. Ada dari Dr. Setia Widodo, Dr. Ahmad Fauzi, dan juga Dr. Nadia. Dan juga nanti akan sedikit mungkin sedikit paparan atau sedikit penutup dari Dr. Aulia ya, selaku ketua dari pengabdian masyarakat. Ini kan ada rangkaian juga. Dan saya juga akan informasikan ada kegiatan, besok juga masih ada kegiatan seminar online dari FKH Brawijaya dengan tema yang berbeda. Nanti akan saya informasikan di akhir. Sebelumnya saya mungkin mengundang untuk closing statement dari Dr. Nadia dulu, dari PT ACRE. Silahkan Dr. Nadia. Mungkin ada closing statement terlebih dahulu. Masih belum nyala sepertinya mic-nya, Dok, atau okay, sudah? Sudah ya, Dok, ya. Okay. Jadi untuk pengumuman door prize nanti akan kita umumkan di Instagram-nya ACRE ya, Dok. Mohon di-follow ya, Dok, untuk Instagram ACRE di nanti saya tuliskan di sini acrevet.id untuk akunnya. Jadi mohon dipantengi ya, Dok, dan di-follow juga. Okay. Cukup sekian, terima kasih, Dok. Okay, baik, terima kasih. Jadi nanti informasinya akan berkaitan dengan Nadia-Nadia tadi juga akan masuk ke Instagram-nya dari ACRE. Terima kasih Dr. Nadia dan kemudian closing statement dari Dr. Ahmad Fauzi berkaitan dengan kegiatan seminar online kali ini. Silakan Dr. Ahmad Fauzi. Baik, terima kasih Dok Aldi yang sudah memandu dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih ya kepada teman-teman sejawat dokter hewan semua yang ada di Indonesia dalam yang telah mengikuti seminar online yang pada malam hari ini ya. Kita memang saya juga secara pribadi masih banyak kekurangan ya. Saya perlu terus update ya terkait beberapa penyakit CKD yang karena memang CKD ini kompleks ya, tidak bisa jadi primary atau bisa jadi secondary problem. Dan mungkin PT ACRE juga bisa apa ya, memberikan support ya ke Rumah Sakit Taiwan karena memang di Rumah Sakit Taiwan peralatannya juga masih terbatas ya, sehingga kita mungkin nanti bisa join terkait kerjasama. Itu aja mungkin Dr. Alwi. Terima kasih. Terima kasih. Closing statement-nya Dr. Ahmad Fauzi. Dan yang terakhir ada Dr. Setia Widodo. Mungkin ada closing statement terlebih dahulu, Dr. Widodo. Terima kasih kepada semua dokter yang hadir mengikuti webinar ini. Dan mohon maaf kalau hanya dengan waktu 50 menit saya harus memberikan materi yang luar biasa untuk bisa dipahamkan dalam waktu pendek, agak sulit memang. Jadi merapa-rapa ketika habis mengambil poin-poin yang penting, ternyata yang tidak penting ditanyakan lagi. Jadi membingungkan. Dan ini adalah pelajaran buat saya sendiri, meskipun beberapa kali juga satu jam untuk simpel, yang simpel bisa. Ginjal adalah salah satu organ vital dari tiga organ yang lain. Gitu. Sehingga ketika harus menentukan diagnosis, maka hati-hatinya tinggi sekali. Salah obat malah meracuni. Dan yang terpenting adalah bagaimana tata urut staging dan tata urut terapi. Karena ada di setiap staging diagnostik menuju kepada terapinya. Ini yang paling cepat, yang paling mudah untuk diikuti secara di tempat praktik. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada
Baik, terima kasih Dr. Setia Widodo atas closing statement-nya. Dan saya persilahkan untuk Dr. Aulia Firmawati, MFET, selaku Ketua Pelaksana dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat FKH Brawijaya. Silakan Dr. Aulia. Baik, terima kasih Dr. Albi atas waktunya. Terima kasih kepada seluruh pemateri, Dr. Widodo, Dr. Ahmad Fauzi, Dr. Nadia dari ARKRE, kemudian Prof. Ida juga sebagai Ketua AKIVI yang telah sudi bekerja sama dengan FKH UB untuk mensukseskan acara seminar CKD ini. Dan bagi Bapak-Ibu dokter semuanya, mohon maaf mungkin apabila terdapat keterlambatan dalam pengiriman sertifikat. Saat ini kami sedang proses untuk mengirimkan sertifikat karena jumlahnya alhamdulillah cukup banyak. Jadi total peserta hari ini kurang lebih ada sekitar 400-an tadi, yang awalnya 400, lama-lama belakangnya mungkin karena waktu ya dok, jadinya pada merotoli semuanya. Jadi pada merotoli tinggal sekitar 300-an sampai malam ini. Alhamdulillah. Selamat, selamat ya dok, luar biasa. Terima kasih Prof. Sukses, luar biasa. Terima kasih Prof. Jadi itu berkat juga kerjasama dengan AKIVI dan kerjasama dengan PT AKRE. Jadi semoga kerjasama kedepannya kita akan tetap terjalin lagi gitu, ya seperti itu. Bagi Bapak Ibu mungkin yang belum mengirimkan link apa namanya untuk materi, mungkin bisa juga diakses di web kami. Jadi nanti bisa mengakses materi di website fkhub.ub.ac.id. Begitu ya Bapak Ibu, untuk sertifikatnya segera kami proses hari ini. Begitu. Terima kasih atas partisipasinya. Baik. Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Dr. Alpi. Baik, terima kasih. Ya, saya akan informasikan terlebih dahulu dari tadi pemenangnya, saya sudah mendapatkan datanya dari panitia. Saya ucapkan selamat untuk para pemenang tadi. Dan nanti akan kami informasikan, panitia akan langsung mengkonfirmasi Anda satu persatu. Ya, ini yang pertama adalah Dr. Hewan Indra Nenggolan, kemudian juga Dr. Hewan Ivan Abadi, kemudian Dr. Hewan Eni Mufidah, kemudian juga ada Dr. Hewan Dewi Lestari, kemudian ada Dr. Hewan Stephanie Datu Rara, kemudian ada Dr. Hewan Lolita, dan juga ada Dr. Hewan Hud Syafa. Jadi 7 pemenang tadi akan, silakan Anda mengontak panitia juga bisa, Anda bisa mengkonfirmasi atau nanti panitia juga akan mengontak Anda, tapi saya menyarankan Anda bisa kontak terlebih dahulu kepada panitia untuk kemudian kami akan memberikan hadiahnya, akan kami kirimkan. Gitu kan. Dan juga tadi kan saya sampaikan ada 22, nah sisanya kemana? Nanti akan dipilih juga oleh panitia, akan dilihat dari siapa yang paling aktif, kemudian beberapa pertanyaan tadi juga akan kami coba rangkum, dan kami akan kontak Anda untuk segera mengirimkan hadiah-hadiahnya itu. Baik, mungkin itu, dan mungkin mohon izin untuk bisa foto bersama terlebih dahulu, nggih? Untuk bisa foto bersama terlebih dahulu, mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu. Dr. Arvan, mohon bantuannya untuk bisa apa memfotokan dari sana dok. Apa-apa dari Dr. Arvan ya? Harus coba dulu dok ya. Baik, baik. Saya mengundang semua yang ada di ruang Zoom untuk bisa menyalakan videonya. Yang belum menyalakan videonya, kami mengundang untuk bisa menyalakan videonya. Kami akan menunggu terlebih dahulu. Ya. Baik. Ada 9 page ya. Baik, sudah bisa. Silakan dibuka kameranya. Akan saya foto mulai dari
halaman 1. Halaman 2. Oke, halaman 2. Wah, ada yang rame-rame nih, Dr. Alia Miranti nih. Halaman 3. Oke, halaman 3. Saya mengundang kembali untuk yang belum menyalakan kameranya. Ini ada 9 halaman, sekarang sudah sampai ke halaman 3. Oke, halaman 4, tapi sepertinya... Halaman 4 ya, dok. Halaman 4. Mas Yuli, on. Oke, halaman 4. Halaman 5. Halaman 6. Oke, halaman 6. Kurang 2 halaman lagi. Yang belum menyalakan kamera, saya mengundang kembali untuk bisa menyalakan kameranya. Halaman 7. Halaman 8. Sudah. Baik. Terima kasih. Terima kasih bantuannya Dr. Arfan, dan mungkin kita ini sudah sampai di ujung-ujung acara. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sampaikan kembali ada beberapa informasi kepada, jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Aulia berkaitan dengan sertifikatnya, jadi ya, kami akan segera memprosesnya. Ini kan tidak perlu khawatir, kami akan tetap memproses itu, dan juga berkaitan dengan apa namanya materi, kami juga akan segera siapkan untuk bisa segera Anda unduh dan bisa Anda pelajari. Ya kan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk para narasumber. Terima kasih untuk Dr. Setia Widodo, Dr. Fauzi, dan juga Dr. Nadia. Terima kasih Prof. Ida Cahyati. Ya, sama-sama. Sukses, Dok. Aku Dekan FK Brawijaya dan seluruh panitia pengabdian masyarakat. Ya, kita masih panjang kegiatan pengabdian masyarakat kita, dan kita akan segera bertemu lagi. Mohon izin untuk menginformasikan ada satu kegiatan lagi yang akan dilaksanakan besok. Besok kami akan melaksanakan kegiatan ini berkaitan dengan seminar daring dalam rangka pengabdian masyarakat terpadu FKUB 2020 tentang pembekalan tamu masjid dan petugas pemeriksa kesehatan hewan untuk penyediaan daging kurban yang asuh. Ada Dr. Aurik Yuda Negara, Ketua Tim Satgas COVID, Ustadz Ali Subarkah, Ketua Juru Sembelih Halal, Dr. Widi Nugraha, dosen kesehatan masyarakat veteriner FKUB, kemudian juga ada Dr. Reni Kaswan dari BBBP Batu, Bu Lestari Aji dari Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan Kota Batu. Anda bisa mengikuti ini dengan gratis, terbuka untuk umum, dan sertifikat dengan SKBP PDHI juga kami sediakan untuk Anda semua. Anda bisa lakukan pendaftaran di link yang sudah ada. Mungkin itu dari kami, saya mewakili panitia untuk rekan-rekan yang masih ada di YouTube juga. Terima kasih masih setia dengan dari awal sampai akhir, dan juga rekan-rekan yang ada di Zoom ini yang sampai selesai masih mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi, jika mungkin ada ucapan saya yang salah dan mungkin kurang berkenan di para peserta sekalian, saya ucapkan maaf. Saya Dr. Hewan Albiruni Haryo, mewakili seluruh panitia dan juga Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Kami undur diri dulu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Dokter Aulia. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Terima kasih. Selamat Dr. Aulia dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ida. Sami-sami, terima kasih. Alhamdulillah.
Nuhun, terima kasih Dodo, Dr. Nadia. Tim FKH dan dokter-dokter lainnya, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga dari Akre, ditunggu kerjasama selanjutnya. Terima kasih, acaranya sukses sekali. Terima kasih, Dr. Nadia. Terima kasih. Besok satu lagi, Dok. Semangat, Dr. Ramira. Besok siang, jangan lupa jam 1. Malah deg-degan, Rek. Dr. Mira gantian moderator ya? Iya, Dr. Mira moderatornya. Supaya saya online, Rek, di patennya, Rek. Oh, masih live YouTube ini. YouTube-nya dimatikan aja, Dr. Arfan. Stop ya.